Good evening, everyone. Welcome back to another At America TV event with me, Jasmine, this evening. I hope you all are doing well. So for those of you joining us for the first time, At America is the U.S. Embassy's American Center, and our mission is to provide a space for young Indonesians to learn more about the United States. We have temporarily moved to a digital platform so you can still enjoy all of our events at the comfort of your own home. So for today, we will be discussing a stronger you through five love languages. But as usual, before I would like to begin the event, I would like to share with you guys that At America is having a giveaway. Now, what is the giveaway and how can you participate? It's really easy. So in celebration of Black History Month and a continuation from our 10th anniversary celebration here at America, we are giving you guys a chance to win something amazing, which is something huge. So what you have to do is create a poem that is not more than 10 lines based from a quote from an African American that inspires you, because this is about Black History Month. And for those of you guys who would like to participate, you can upload your poem on social media, and don't forget to make your account public so our At America team can see your poem. And don't forget to use the hashtag BHMExpress and tag us at ATAmerica. And the deadline is on the 28th of February. So for those of you who join our giveaway, you guys can get a chance to get an iPhone 12 Pro. So if you guys would like to join, please go to the link at bit.ly/BHMExpress. Okay, so the question of the day for today is, who is known as the mother of the American Valentine? So for those of you who would like to join our social media quiz, this is the quiz. Is it A, Esther Howland, B, Sally Ride, C, Harriet Tubman, or D, Eleanor Roosevelt? You guys can participate in our social media quiz by commenting on our social media platform on our YouTube, Facebook, Instagram, or Twitter. And for those of you who got the answer correctly, you will get a live shout out from us at the end of the program. And for those of you joining us on Instagram, don't forget to make an Insta story and tag us at ATAmerica to share with everybody that you're having a great time with us tonight. Okay, without further ado, I would like to invite our moderator for this evening, Yeni Sriadita from kelascinta.com. Hello. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sriadita Yeni dari kelascinta.com, biasa dipanggil sebagai Yeni. Saya hari ini adalah yang bertugas sebagai moderator. Salam kenal semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada tim At America yang sudah mengajak Kelas Cinta untuk berkolaborasi hari ini. Lalu berikutnya, terima kasih juga kepada semua teman-teman yang sudah hadir pada acara hari ini. Semoga acara hari ini bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Lalu, perkenankan saya untuk mengenalkan terlebih dahulu mengenai Kelas Cinta. Apakah sudah terlihat semuanya? Oke, Kelas Cinta adalah platform edukasi romansa dan juga pengembangan diri yang didirikan sejak tahun 2006. Pada awalnya kami memulai perjalanan kami melalui berbagai seminar dan juga workshop yang diadakan secara offline. Namun, semenjak masa pandemi, kami terus mengembangkan berbagai produk dan juga jasa yang kami tawarkan melalui berbagai produk-produk digital seperti e-book, online course, dan juga subscription di dalam website kelascinta.com ini. Satu produk yang kami highlight adalah Kacester. Jadi Kacester ini bersifat seperti subscription. Jika teman-teman di sini tahu berbagai produk-produk subscription lainnya, seperti bisa memilih banyak
video-video ataupun film-film yang bisa ditonton, Kacestar ini mirip seperti itu, isinya berbagai video, pelajaran tentang edukasi romansa, jadi mencakup berbagai fase fase romansanya teman-teman di sini semua. Jadi mulai dari single life, memasuki masa PDKT, memasuki masa in relationship, menikah, bahkan kami juga cover kebutuhan untuk move on atau post relationship teman-teman di sini. Lalu berikutnya, saya ingin memperkenalkan lebih lanjut speaker kita hari ini. Speakernya adalah Coach Lex The Practice, salah satu co-founder dari kelascinta.com yang memang spesialisasinya ini di bidang komunikasi dalam hubungan romansa. Nah, jadi untuk lebih kenal lebih lanjut dengan Coach Lex, maka silakan bantuannya, mohon bantuannya tim admin mereka untuk memutarkan video profile dari Coach Lex. Prinsip di kelas cinta, cinta adalah hasil investasi. Kalau kita nggak mau invest, kita nggak mau muji, kita nggak mau take notice, kalau kamu nggak pernah memberikan perhatian sama usaha pasangan, yang hilang perasaan siapa? Pasangan atau kita? Kita. Kelas cinta, kita orang yang sangat peduli dengan namanya kualitas pernikahan. Untuk membuat sebuah pernikahan bagus, kita harus memilih orang yang bagus. Untuk bisa memilih orang yang bagus, kita harus jadi orang yang bagus. Kalau mau hubungannya nggak cepet drop adalah masing-masing orang membahagiakan diri sendiri. Oke, jadi semua teman-teman di sini sudah kenal dengan Coach Lex The Practice ya. Kalau gitu, yuk kita sambut bersama-sama Coach Lex dengan teman-teman. Silakan Coach Lex. Oke, thank you Yeni, thank you at America, dan selamat malam teman-teman semua yang baru kenal saya ataupun yang sudah pernah kenal saya lewat kelas cinta. Terima kasih atas kesempatan malam ini, dan saya senang banget bisa berbagi tentang sebuah topik yang sangat populer sekali dan kemungkinan besar Anda sudah tahu semua ya. Kemungkinan besar Anda sudah tahu, bahkan sudah pernah mempraktekannya. Nah, hari ini saya tidak akan mengajarkan tentang bahasa cintanya itu sendiri, tapi tentang bagaimana mengaplikasikan dengan lebih baik supaya diri kita jadi lebih kuat, hubungannya lebih kuat. Maksudnya gini, karena semua orang sudah tahu bahasa cinta, problemnya banyak orang yang mempraktekannya dengan salah paham, salah tujuan, salah ekspektasi. Akibatnya tidak berhasil. Bahkan seringkali ada banyak orang yang cerita sama saya, sama kelas cinta, setelah dia mempraktekkan bahasa cinta, kok malah jadi makin capek dianya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi bukan bahasa cintanya yang salah, namun ada aplikasinya yang kurang pada tempatnya. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Mudah-mudahan nanti ada banyak pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, nah saya mulai sharingnya hari ini dengan tunjukin slide-nya. Hopefully bisa terbaca ya, tulisannya nggak terlalu kecil. Jadi buku Five Love Language ini, karangan dari Gary Chapman ini, keluar pertama kali tahun 1992 kalau saya nggak salah ingat, ya kan? Sampai hari ini dia sudah menduplikasi konsep Five Love Language ini ke dalam banyak buku. Ini salah satunya aja nih yang sudah ada di layarnya Anda sekarang semua. Dan ini sesuatu yang sangat gurih banget, ini kayak kacang goreng yang diminati oleh banyak orang. Sudah ditranslate dalam 50 bahasa yang berbeda. Jadi
Sekarang sih statusnya titelnya Dr. Gary Chapman atau Dr. Gary Chapman. Dia itu memang seorang counselor dan dia dan istrinya sudah banyak memberikan pelatihan atau training tentang bagaimana berkomunikasi dalam hubungan. Nah, menurut dari dia sendiri, tulisannya seperti ini. Sebentar, kok nggak bisa jalannya. Tunggu. Oke, ini menurut Chapman nih, ada 5 jenis bahasa cinta menurut beliau ya, yang dia kembangkan, dan saya juga setuju dengan ini. Dan kata dia, menurut sebuah studi kecil-kecilan yang dilakukan, of course ini nggak akademis, hanya kuis aja, lebih banyak orang pakai words of affirmation. Sebelum acara ini dimulai, At America sudah mengirimkan ada link untuk mengecek bahasa cintanya masing-masing. Betul ya? Saya harap teman-teman semua sudah mencoba untuk mengecek bahasa cintanya masing-masing. Kalau misalnya sudah, silakan ketik di kolom komentar biar saling tahu benar nggak sih ada lebih banyak kecenderungan ke words of affirmation. Kalau saya pribadi, saya lebih banyak di quality time sama acts of service. Saya lebih tebalnya di sana. Namun menurut saya, tipe orang memang bisa memiliki primernya dan secondary-nya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kita punya 2 atau 3 item yang sama-sama kebal berdasarkan kuesionernya. Ya. Nah, saya akan jelaskan satu persatu, cuma dari refreshing saja. Teman-teman bisa lihat, ini yang saya ambil dari infografik dari Kelly Mary, dia yang buat gambaran, jadi saya cuma post aja di sini. Persatu Malaysia artinya, pada saat kita merasa disayangi, halo, ada suara nih. Oke, tetap jalan ya, Teh. Words of affirmation pada saat kita merasa disayangi karena ada kata-kata ucapan yang menyenangkan, ucapan yang positif disampaikan oleh pasangan kita atau teman kita. Karena five love language ini tidak hanya dalam konteks pacaran atau pernikahan saja, dalam konteks pertemanan juga berlaku. Quality time artinya orang-orang yang merasa dirinya dicintai ketika pasangannya menyediakan ruang dan waktu untuk bersama sama dia, menemani dia, terus juga ngatur waktu, memprioritaskan dia, seperti itu. Nah, gift, ya, kalau saya pribadi, justru saya nggak begitu suka dikasih gift. Saya bukan nggak suka, semua orang dikasih gift suka, tapi tidak terlalu berasa nikmat, tidak terlalu berasa puas kalau dikasih hadiah. Malah kalau dikasih hadiah, saya langsung kepikiran begini, mengganggu kepuasan saya adalah, duh, mesti gue balas dong nih nanti. Gitu. Jadi itu sebenarnya gift bagi saya itu tidak terlalu menggairahkan atau membahagiakan hati saya. Tapi tentu ada orang-orang yang merasa lebih puas kalau dikasih gift. Nah, ini mungkin ada kaitannya sama waktu saya kecil, saya jarang dikasih gift kali ya, gitu loh. Jadi itu sebabnya gift itu tidak terlalu meaningful buat saya. Tapi bagi orang lain, meaningful. Physical touch adalah bahasa cinta yang mengandalkan kontak fisik. Seperti pelukan, kecupan, ciuman, pupuk. Jadi ada pet juga, tepuk di kepala, tepuk di pundak, dan yang lain-lainnya. Cuddle, cubit-cubitan, gendong-gendongan, ya kan? Tarik-tarikan rambut, tarik-tarikan keningnya, bukan jambak-jambakan lainnya. Nah, itu orang-orang yang menyukai physical touch seperti itu, ya bukan berarti dia orangnya gimana-gimana, cuman memang terbiasa seperti itu. Dan yang terakhir, acts of service, saya lumayan gede di acts of service. Bukan karena saya pengen dilayani, justru terbaliknya. Saya tuh demen banget ngelayanin orang. Saya seneng ngebantuin, saya seneng ngedengerin, saya seneng menawarkan ini dan itu bagi orang itu. Jadi, karena saya seneng melakukan itu, otomatis saya juga suka diperlakukan begitu. Ya, ini adalah hasil temuan dari Gary Chapman. Dan ada studinya, ada beberapa studi actually, yang memang sudah mengconfirm penelitian, penemuan dari Chapman ini. Seperti misalnya satu penelitiannya dari Nicole Egbert, dia bilang pengetahuan five love language ini memang valid sekali dan disukai oleh banyak orang. Dan menurut hasil studinya ini tahun 2006, memang ditemukan bisa menggambarkan apa ya, relational maintenance bahasa Indonesia apa? Menggambarkan perilaku yang merawat hubungan. Ya, memang kalau dilakukan bisa ada peningkatan pada hubungannya. Diakui ada korelasi, bukan kausalitas, tapi korelasi. Lalu Tracy N di tahun 2020 kemarin juga barusan bilang five love language ini bisa efektif dibandingkan beberapa pendekatan yang lainnya. Tidak disebutkan pendekatan lainnya apa, tapi dibilang bisa efektif. However, nih saya mesti kasih tahu, namanya juga kelas cinta.
Jadi, oh saya lupa bilang, ini kelas cinta, bukan motivasi cinta. Jadi selama saya ngomong ini sekitar 20 hampir 30 menit ini, kita beneran belajar, actually belajar. Bukan dengar kata-kata motivasi, ataupun cerita-cerita indah, anekdot-anekdotal gitu, enggak. Tapi beneran belajar, makanya slide-nya seperti ini, teman-teman. Nah, di five love language ini, ada ekspektasi yang keliru. Ada orang-orang yang punya kekeliruan untuk menggunakan five love language. Sebelum kita bicara five love language itu, saya bicara kekeliruan yang umum dulu. Ya. Satu-satu pengertian Jordana Loren di tahun 2007 bilang, di dalam pernikahan sendiri, banyak orang punya ekspektasi yang keliru. Maksudnya apa? Ekspektasi keliru itu kayak berharap nanti happy. Kalau gue nikah, gue happy. Kalau aku ketemu jodoh, maka tidak pernah akan ada perselingkuhan ataupun kejenuhan ataupun cinta yang hilang. Itu ekspektasi yang keliru. Ya. Sekali lagi saya ulang, ekspektasi yang keliru. Ketika kita keliru punya ekspektasi demikian, biasanya kita akan kecewa ataupun upaya kita jadi meleset. Contoh, saya beri contoh sebelum kita balik lagi ke dalam love language-nya. Ini sekarang saya kayak ada tendangan pisang sedikit. Contohnya, banyak orang pikir kalau udah punya anak makin harmonis. Ya, banyak orang pikir kalau nanti aku sudah menikah lalu aku ada anak, maka anak itu akan membuat hubungan saya dan suami atau saya dan istri akan makin indah, makin erat dan segala macamnya. Namun penelitian demi penelitian, of course di luar negeri ya, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia saya agak susah mencarinya. Di luar negeri menemukan bahwa kualitas spousal time, waktu suami istri ya, itu berkurang drastis ketika ada anak. Akibatnya jadi kurang komunikasi, jadi kurang saling menyayangi, jadi kurang saling memperhatikan. Seluruh waktu dihabiskan untuk anak. Setelah anak selesai diurus, si suami atau istrinya mau istirahat aja, me time, nggak mau ngobrol, nggak mau curhat, nggak mau saling menyayangi, nggak mau boro-boro five language gitu loh, five love language. Pokoknya udah capek ngurus anak, maunya istirahat aja. Yang cowok main game biasanya, kalau yang cewek zaman sekarang juga mungkin main game juga atau online shopping atau nonton film dan segala macam. Jadi kehadiran anak di kelas cinta kita percaya adalah sebuah beban. Beban bukan berarti buruk ya, beban bukan berarti sesuatu yang otomatis negatif. Ya sama kayak kita kerja beban nggak? Beban. Tapi kerja itu kan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, sebulan sekali dapat gaji, dapat fasilitas, dapat apa. Tapi kita harus akui kerja itu beban. Nah demikian juga anak itu adalah beban yang menurunkan kualitas kebahagiaan masing-masing orang. Namun punya banyak orang itu punya ekspektasi yang keliru tentang hubungan itu sendiri, tentang pernikahan itu sendiri. Balik lagi sekarang tentang love language. Apa kaitannya dengan ini? Banyak orang punya ekspektasi pada love language juga keliru. Mereka pikir kalau saya melakukan bahasa cintanya pasangan saya, maka hubungan kami akan jadi baik. Banyak orang pikir gitu. Saya juga awalnya dulu berpikir demikian. Kalau saya melakukan bahasa cinta, waktu itu saya nggak bisa bahasa dengan saya yang sekarang. Pasangan saya yang lalu-lalu deh misalnya. Saya tahu bahasa cintanya dia adalah waktu. Jadi saya pikir kalau saya kasih banyak waktu sama dia, ya, maka dia akan jadi mencintai saya. Saya yakin ada banyak orang berpikir gitu. Kalau saya banyak berkorban buat pasangan saya melayani dia, saya mengikuti semua maunya dia, maka dia akan cinta saya. Maka dia akan puas dan dia akan menyayangi saya. Studi nggak bilang gitu. At least studi bilang tidak ada korelasinya. No significant relation. Relationnya mungkin ada, kalau bahasa penelitian mungkin nilainya kecil lah, minim sekali. Tidak bisa dibilang significant. Jadi, orang-orang yang melakukan love language itu tidak kausalitas, tidak terkait pada hasil relationship-nya jadi satisfying. Berikutnya, marital satisfaction itu nggak berbeda antara orang-orang yang love language-nya sama atau orang-orang yang love language-nya beda. Ini hasil studi, lagi-lagi, tahun 2017, bukan kata saya. Studi bilang gitu. Jadi, kalau misalnya antara love language pasangan Anda dan kalian sama-sama mirip, gitu ya. Kalau mirip itu nggak ada bedanya dibandingin kalau nggak mirip. Ya. Terus kalau misalnya nggak mirip terus disama-samain, dipaksa-paksa untuk mirip, apakah akan jadi lebih bahagia? Jawabannya nggak gitu juga. Tidak ada significant interaction. Mungkin interaksinya ada tapi minim banget, tidak sampai ke level yang istilahnya patut untuk diduplikasi karena nilai korelasinya nggak setinggi itu. Berikutnya apa lagi? Nih ada penelitian lagi di tahun 2017 lagi. Dibilang kalau kita tahu bahasa cintanya pasangan, apakah hubungan jadi lebih baik? Kalau tadi kan kalau bahasa cintanya sama,
Kalau sekarang enggak. Ini masalahnya, kalau saya tahu bahasa bahasa cintanya pasangan saya, apakah hubungan kita akan jadi lebih satisfying? Jawabannya, menurut studi ya, bukan menurut saya, tidak. Lebih dari 3/4 orang-orang yang ikut studi ini tahu kok bahasa cinta pasangannya apa. Lebih dari 3/4 tahu. Tapi tetap aja udah berarti hubungannya jadi lebih baik. Oke, nah sampai sini ini saya mau menggoyangkan pohon pengetahuan ataupun keyakinan teman-teman yang selama ini sering terdorong, oh pakai bahasa cinta nih akan membuat kita jadi gimana-gimana. In reality, maybe not. Could be, but maybe not as big as we expect. Ya, berikutnya. Saya kasih tahu nih, jadi tujuan mempelajari bahasa cinta yang diajarkan oleh si Gary Chapman tadi itu bagus. Cuman, itu ternyata tidak bisa membuat hubungan jadi lebih bahagia. Ya, bahasa cinta yang kita lakukan terhadap pasangan tidak bisa membuat pasangan jadi lebih baik juga. Maksudnya kita pengen ngubah dia kan, kita pengen ngubah dia berhenti ngerokok. Dengan cara kita ikutin semua bahasa cinta yang dia mau, hopefully dia jadi bisa terbujuk, merasa dicintai, dan dia berhentiin rokoknya. Biasanya sih nggak gitu. Biasanya kita kayak, ya bahasa cinta udah gue kasih semua. Tapi tetap aja dia nggak merasa pengen berubah. Anggap ya, seperti ini. Terus, bahasa cinta yang kita lakukan ke pasangan kita itu nggak ngebuat dia jadi lebih cinta, lebih setia, atau lebih komit. Strange ya. Kita selalu diajarin gitu loh. Makanya ngalahlah sama suami. Makanya penuhin aja semua kemauan istri. Makanya kalau pacar mau, udah lo ngalah aja, korban aja. Nanti dia bakal makin cinta sama lo. Tapi menurut studinya kayaknya nggak gitu. Kayaknya nggak gitu. Lanjut lagi. Banyak orang yang ada masalah, sering konflik. Terus mereka baca di Instagram, zaman sekarang kan banyak kan yang ngajarin tentang relationship. Terus dia ngajar, 5 bahasa cinta yang akan membuat hubungan adem. Nah, ini pasangan saling konflik, A dan B, terus pakai bahasa cinta. Apakah akan jadi adem? Mungkin, ya mungkin. Tapi cenderung ke arah tidak. Karena bahasa cinta tidak digunakan untuk itu maksudnya. Terus juga, bahasa cinta itu tidak bisa untuk mencari kekurangan pasangan. Ini saya yang sering temu nih. Setelah saya tahu pasangan bahasa cintanya saya misalnya adalah quality time, saya berharap pasangan saya ngasih. Tapi karena dia nggak pernah ngasih, saya jadi tahu. Dia serius. Dia nggak serius. Aku punya bahasa cinta quality time, kok dia nggak kasih ke aku? Jadi, bukan itu tujuannya belajar bahasa cinta. Berikutnya lagi. Banyak orang pikir, kalau gue kasih bahasa cintanya pasangan gue, maka dia akan kehilangan minat sama orang lain. But, nggak seperti itu. Dan seterusnya. Jadi, ini adalah miskonsepsi atau salah ekspektasi yang seringkali orang miliki tentang bahasa cinta. Mereka pikir bahasa cinta itu akan menciptakan semua hal yang saya coret tadi itu. In reality, nggak kayak gitu. Ya. Di dalam bukunya Gary Chapman, ini saya punya bukunya nih, saya punya yang bahasa Indonesia. Ini buku terbitan lama. Ini cover lama, jadi covernya seperti ini, agak beda. Mungkin kalau teman-teman punya covernya nggak seperti ini. Gary Chapman sebenarnya dalam bukunya itu ada mengajarkan sesuatu yang lebih signifikan dibandingin bahasa cinta itu sendiri loh. Nih, saya mau ngasih tahu nih. Prinsip ini yang mestinya kita pelajari benar-benar. Kepala kita harusnya ada di sini. Prinsip bahwa setiap manusia itu punya tangki emosional. Yang tangki emosionalnya itu baru bisa terisi kalau kita memberikan dengan cara-cara yang dia sukai. Sekali lagi saya ulang. Setiap orang punya tangki emosional dan itu biasanya sudah sudah mulai terbiasa diisi dari semenjak kecil oleh orang tua kita. Kalau misalnya orang tua kita terbiasa memuji anaknya, terbiasa hadir menemani anaknya, anaknya kemudian tumbuh jadi remaja ke dewasa sampai akhir berpasangan dengan bahasa cinta yang suka dipuji, yang suka ditemani. Jadi itulah asal-muasal bahasa cintanya kita. Karena sesuatu yang kita terekspos sedemikian sering dari kecil oleh keluarga kita ataupun dari lingkungan peer-peernya kita atau pacar-pacar yang masa lalu. Cuman kita geser dulu dari love language-nya ya. Kita fokus sama tangki emosionalnya nih. Menurut saya, harta karun terbesar dari penemuannya Gary Chapman ini, Five Love Languages, ada pada konsep tangki emosional. Beliau sendiri sebenarnya ambil dari seorang psikiater, Ross Campbell, MD. Ya kan? Ini adalah istrinya dari Ross... Oh, istri? Istilah dari Ross Campbell. Dengan bilang tangki emosional. Seorang yang tangki emosional tidak terisi, maka dia akan muncul perilaku-perilaku yang aneh, nakal. Perilaku-perilaku yang bandel. Misalnya cari di tempat lain, bikin gara-gara, self-sabotage, kayak gitu-gitu. Ya, jadi yang kita harus fokuskan adalah tangki emosionalnya. Tangkinya pasangan penuhin apa enggak? Nah, seringkali kita berusaha isi tangkinya pasangan dengan caranya kita. Dan disinilah
emasnya dari buku Five Love Language ini. Kita nggak bisa ngisi tankinya pasangan dengan suka-sukanya kita, dengan gayanya kita. Nggak kayak gitu. Ya, kita harus ngisi dengan sesuatu yang dia sukai, sesuatu yang dia idamkan gitu loh. Kayak saya. Kalau saya seneng makanan apapun, jajanan yang menurutnya kenyal-kenyal, somai, batagor, dan yang sejenisnya. Kalau pasangan saya ingin membuat saya merasa dicintai, lalu dia bikinin sup, dia bikinin lasagna, dia bikinin pizza, dia bikinin burger, walaupun semua yang saya bilang tadi saya suka ya, tapi tanki saya nggak penuh di bagian merasa kayak klik pas banget. Ya, ada paham di sini ya. Kenyang, perutnya sih kenyang, tapi jiwanya agak lain. Agak lain banget kalau misalnya pasangan saya kasih makanan yang enak-enak tadi, terus di luar sana ada perempuan lain yang tiba-tiba sering ngirimin saya varian cimol, cilok, cireng, batagor, somai, ya. Gitu loh. Jadi di rumah pasangan saya bikinin yang mahal-mahal, lalu di luar ada yang ngirimin yang seperti itu, yang memang istilahnya bahasa lidahnya saya. Lidah saya tuh berdura sekali kalau dikasih yang cici-cici tadi itu. Nah, apakah saya tidak puas kalau pasangan saya kasih makanan yang lain di rumah? Seneng kok. Tapi ada sesuatu yang sangat menggairahkan ketika saya dikasih, tanki saya diisi dengan sesuatu yang saya minta, sesuatu yang saya butuh. Ya, ini menurut saya, this is the most fundamental principle yang most people miss ketika ngerti tentang love language. Bahkan mereka baru tahu ada istilah tanki cinta. Coba tulis di kolom komentar, saya nggak bisa cek. Anda yang sudah tahu buku Five Love Language, berapa banyak yang tahu tentang tanki cinta? Berapa banyak yang selama ini berpikir tentang konsep tanki cintanya atau ngomong sama pasangan tentang tanki cintanya? Biasanya sih nggak. Yang diomongin adalah bahasa cinta aku ini, bahasa cinta kamu itu. Kenapa kamu nggak ingin aku? Aku udah ginin aku. Gitu loh. Jadi cuma ngomongin bahasa cintanya doang. Nothing wrong with that. But basic yang lebih pentingnya adalah tanki cintanya itu. Nah, di kelas kita ada penjelasannya seperti ini. Nah, ini gambaran aja ya. Ini nggak ada di bukunya Gary Chapman. Kita menggambarkan kayak gini. Yang gambar celengan babi itu adalah perasaan saya terhadap seseorang. Misalnya pasangan saya atau teman saya, ataupun ya kita ambil pasangan atau teman dulu deh konteksnya. Nah, perasaan saya itu, perasaan positif saya itu akan bertambah ketika dia itu bisa pasangan atau teman, itu menyetor. Makanya namanya ada istilahnya love bank atau emotional bank atau emotional tank, samalah itu variannya dia. Pada saat seseorang memberikan hal-hal yang positif seperti memperhatikan, mengapresiasi, memprioritaskan, dan yang lain-lain yang ada sebelah kiri itu, perasaan saya bertambah. Apalagi kalau dia kasih sesuatu yang persis seleranya saya. Contoh, kalau saya lapar, ya, kalau saya lapar, aduh lagi pengen makan nih. Ada dua orang misalnya saya masih single, ada dua orang, A dan B, misalnya Anna dan Beatrice. Anna dan Beatrice sama-sama menyetop memberikan perhatian sama saya. Yang satu kasih saya, apa yang dari tadi saya belum sebut? Ya udah balik lagi deh ke mac and cheese lah misalnya. Mac and cheese yang emang beneran mahal banget, walaupun itu sebenarnya cuma begitu doang. Mac and cheese yang mewah, yang kejunya sampai meleleh-meleleh, impor dari manalah gitu. Terus yang satu lagi ngasih saya somai abang-abang yang harganya mungkin cuma 2.500 satu piece gitu kan. Tapi emang kebetulan enak. Nah, perasaan saya akan bertumbuh sama yang mana, coba tebak-tebakan. Dua-duanya menyetor loh, dua-duanya memperhatikan saya. Tapi yang satu ngasihnya makanan yang random, makanan mahal, istilah makanan elit. Yang satu lagi makanan yang tidak elit, tapi sesuai sama lidahnya saya. Of course, biasanya, ini nggak selalu, biasanya saya akan tertuju sama yang bicara bahasa hatinya saya, bahasa cintanya saya. Dia bicara, ngisi tanki saya dengan sesuatu yang sesuai sama selera saya. Ini prinsip, ini ada di buku Gary Chapman loh. Kalau kalian lupa, udah pernah baca bukunya, itu ada di chapter 2. Apa yang saya bahas dari tadi tentang emotional bank ini, ada di bab 2, silakan dibaca ulang. Di bukunya emang nggak dijelasin panjang. Justru saya yang ngejelasin panjang nih, karena saya pikir ini adalah kunci penting untuk menggunakan love language dengan baik. Ya. Nah, berikutnya, pada saat dia menyetor sesuatu sama kita, maka perasaan kita bertambah. Pada saat dia berhenti menyetor
lebih tepatnya dia mengabaikan saya, cuekin saya, membentak dan lain-lainnya. Dia sedang menarik. Jadi perasaan saya terhadap seseorang itu tergantung dari seberapa banyak dia menyetor ataupun menarik sesuatu kepada saya. Tapi jangan stop di sini doang. Banyak orang kelirunya di sini. Next, kalau begitu, aku jor-joran aja kasih ke seseorang bahasa cintanya dia, yang dia minta, selera dia, gue kasih semuanya, maka dia akan cinta sama gue. Nggak gitu. Nggak gitu prinsipnya. Kita bisa aja ngasih jor-joran sama seseorang, tapi bukan berarti dia akan memberikan hal yang sama sama kita. Bukan berarti dia akan membalas dengan porsi ataupun jenis ataupun genre yang sama. Karena that's another different thing. Itu sebabnya kadar cinta seseorang itu selain tergantung apa yang dia lakukan, tergantung juga apa yang saya lakukan. Nah, ini saya nggak akan jawab, karena ini agak di luar buku dari Gary Chapman. Ini nggak dibahas di Gary Chapman, saya cuma mau ngasih tau doang. Perasaan saya terhadap seseorang tergantung dari, satu, setoran atau tarikan dia ke saya, dua, seberapa banyak saya setor ke dia. Ya. Prinsip ini saya ada jelaskan lebih panjang lagi dalam kelas cinta. Saya ambil dari modelnya Carey Rosbold tahun 1983. Ini teori lama, tapi ini keren banget. Cinta adalah hasil investasi. Cuma saya nggak akan bahas di sini. Balik lagi ke sini. Bahasa cinta itu kita bukan berusaha, apa istilahnya ya, bikin hubungan jadi lebih baik. Bukan. Bukan masalah hubungan jadi lebih baik, tapi masalah menambahkan kadar emosi positif pasangan kita. Kita perlu menambahkan, jangan tunggu dia marah baru kita setor. Itu kan yang sering terjadi sama orang-orang kan. Saat ada konflik, saat ada kejenuhan, saat ada apa, baru disetor. Nggak bisa seperti itu. Kita harus nyetornya sesering mungkin. Nah, ini penelitian yang intinya nih dari tahun 2018 dari Alison Nichols. Dia bilang, five love language ini tidak punya kaitannya terhadap kualitas relationship ataupun keyakinan terhadap stabilitas relationship-nya itu sendiri. However, five love language ini, orang-orang yang pelajari ini, meningkat dalam kadar empati dan perspektif taking-nya. Jadi artinya gini, orang yang belajar love language dengan sebaik-baiknya, mereka bukan fokus pada bahasa cintanya aku, bukan, tapi justru fokus sama apa sih yang dia mau, apa sih yang dia suka, lalu sering nanya, gitu loh. Nah, seringkali orang bilang kayak gini, Lex, bahasa cintanya dia adalah quality time. Gue nggak bisa. Gue nggak bisa quality time. Jadi gue nggak kasih dong sama dia. Ini nih, ini yang diomongin sama Gary Chapman. Nggak bisa kayak gitu. Kita nggak bisa ngikutin bahasa cinta yang kita mau dan kita nyaman. Justru kita harus punya empathy untuk memberikan apa yang dia butuhkan. It's not about our love language, it's about his or her love language. Itu yang harus kita fokuskan. Ya. Jadi pelajaran berharga dari konsep bahasa cinta atau love language itu adalah ada empat nih. Pertama, ada konsep emotional bank account. Tiap-tiap orang itu ada mata uangnya tersendiri yang dia suka. Orang itu mungkin sukanya dengan yen, dia sukanya dengan rupiah, dia sukanya dengan apa. Nah, kita jangan bayar pakai dolar. Kita bisa dolar, gua kasih dolar aja loh. No, we have to find out apa yang dia suka. Ya, itu konsep pertama yang penting banget. Konsep kedua, tidak semua hal yang kita kasih sama pasangan itu nilainya sama. Misalnya bagi kita dikasih sebuah kado tuh mahal banget. Jadi kalau misalnya buat pasangan nggak, dia nggak ngerasa kado itu mahal, kita kasih kado mahal nggak akan ada artinya. Dan di situ akan terjadi kekecewaan. Kita pikir, gue udah lembur, gue udah ngorbanin teman-teman gue udah berantem sama keluarga gue demi nemenin dia, kok dia tetap nggak hargain gue? Why? Jadi bertengkar kan? Itu karena nggak ngerti, karena bagi pasangan, pengorbanan seperti itu, atau quality time seperti itu, tuh nilainya nggak tinggi. Jadi kalau kita kasih banyak di sana, yang rugi kita sebenarnya. Nanggap ya teman-teman? Ya, nanggap ya? Contoh nih, perempuan biasanya. Perempuan tuh suka ngurusin segala macam yang di rumah, ngerawat suaminya, ngerawat apa segala macam. Tapi bagi suaminya itu mungkin kecil. Contoh bagi saya nih, bagi saya pribadi, saya nggak suka istri saya itu ngurusin rumah. Saya nggak suka. Saya nggak suka dimasak. Masak buat saya ataupun masak buat. Capek, saya nggak mau kamu kotor ngurusin gono gini, nggak mau. I want you to stay with me, eat together, makan aja, tinggal beli. Jadi jangan dimasak. Jadi kalau misalnya dia masak banyak buat saya, bisa jadi saya akan abai, saya akan biasa aja makan dia.
padahal dia udah capek-capek, padahal dia berharapkan ada apresiasi. Tapi kalau saya lagi lost, saya akan makan biasa kurang nih, gitu loh. Nah, ini artinya saya nggak paham tentang bahasa cintanya pasangan saya, dan pasangan saya juga menggunakan bahasa cinta yang keliru untuk bikin dirinya dihargai. Kalau pasangan saya pengen lebih dihargai, dia lakuin hal-hal yang menurut saya mahal, gitu loh. Ini pentingnya empati dan perspektif taking tadi yang saya bilang, ya. Terus terakhir baru soal masalah bahasa cintanya itu sendiri. Yang paling terakhir adalah tentang bahasa cinta, tentang waktu, sentuhan, act of service, kata-kata afirmasi, dan yang satu lagi. Itu paling terakhir. Nah, kebanyakan orang fokus ke 5 bahasa cintanya. Padahal kita harusnya fokusnya ke apa sih yang dipengenin sama pasangan? Apa yang dia butuhin? Selama ini gue kasihnya yang mana? Gue kasih seleranya gue doang atau sesuai sama yang dia minta? Oke, ya. Nah, ada satu penelitian lain dari kelas cinta kita menggunakan dari Gottman Institute. Penelitian bilang, couples yang bercerai, ya, couples yang bercerai itu cenderung cuma 33% average rata-rata, ya. 33% frekuensi mereka memperhatikan kebutuhan pasangannya. Jadi misalnya pasangannya ada 10 item yang dibutuhin, cuma 3 yang dia kasih. Ketika kita terbiasa melakukan seperti itu, kita tidak peka, kita tidak punya empati terhadap kebutuhan pasangan, selera pasangan, keinginan pasangan, standar pasangan, feel-nya pasangan. Kita nggak peka, kita cuma iyain 3 dari 10, 33% ya. Shaky relationship-nya, diestimasikan ya, bukan divonis, diestimasikan shaky dan cenderung bisa collapse. Nah, pasangan-pasangan yang bisa bertahan sampai tua, menurut studinya bilang 86% saling mengisi, begitu loh, saling memperhatikan, saling peka. Nah, ini dua orang yang berbeda. Gary Chapman ngomong tentang love language, John Gottman, ya, penulis studi ini, bicara soal masalah, apa istilahnya ya? Di sini ada istilah bid for connection. Istilahnya si istilah berbeda, but they are talking the same thing. Saling mempedulikan apa sih yang lagi dibutuhin. Bukan kita kasih sesuai kita bisnisnya apa, atau seleranya apa, atau nyamannya kita. No. We have to find out what they actually need. Kalau belum bisa kita kasih sekarang, we give them consolation prize. Nomor 2-nya apa? Nomor 3-nya apa? Jangan langsung ditolak. Tangkap ya? Dan jangan juga kasih apa yang sebenarnya bagi dia nilainya nggak tinggi. Itu poin penting dari love language ini. Ini nggak usah saya bahas, ya. Dan kenapa penting banget untuk terbiasa menggunakan love language, memahami apa yang dibutuhkan oleh pasangan, ini proses penting dalam mengenal seseorang. Coba lihat, apakah dia memiliki kesiapan untuk, kepekaan untuk melakukan itu sama kita. Dia mau dengerin apa yang kita minta. Dia mau dengerin apa yang kita butuhkan. Nggak harus dipenuhi sih, tapi dia mau dengerin. Selama kita pacaran itu, dia mau dengerin, dia mau peduliin, dia mau berusaha hadir. Nggak harus 100% dipenuhin, ya. Nggak harus sampai 80 juga. Tapi at the very least, dia coba hadir konsisten memenuhi apa yang aku butuhin, dan saya juga berusaha memenuhi apa yang dibutuhin. Again, tidak 100% kebutuhan dipenuhi. Kalau ada yang nggak bisa, ya nggak bisa, bilang aja. Tapi at the very least, we try to be to meet her atau to meet him at least halfway. Kalau dia butuhnya apa, gue nggak bisa sampai 100%, I meet you halfway. 50% gue kasih. Bukan langsung tolak. Aduh, gue nggak nyaman. Itu bukan gue. Nggak sesuai sama gue. Itu bukan bahasa cinta gue. No. Bukan gitu. Orang seringkali pakai bahasa cinta dalam konteks begitu. Ya. Jadi, itu gunanya pacaran kalau di kelas cinta, supaya kita bisa tahu konsistensi dia selama pacaran. Apakah dia punya niat untuk menunjukkan effort seperti itu sama kita. Alright? Dan saya mau tutup dengan ini. Ini dari bukunya Gary Chapman sendiri. Dia bilang, yang saya kasih bold aja tuh ya, mencintai itu requires effort and discipline. Ya. Artinya bukan enaknya aja. It's not about gue bisanya kasih apa. It's about I want to give the best to my spouse. The best itu bukan ukurannya kita kadang-kadang. Kita juga harus find out the best ukurannya dia apa. Belum tentu bisa kasih, lagi-lagi nih yang saya bilang, belum tentu bisa kasih persis yang dia minta. But at the very least, we try to be there. Kita berusaha tunjukin. Nih ya, expend energy in effort to benefit the other person. Belajar love language tujuannya untuk itu.
untuk mengetahui apa yang sebenarnya yang dia butuhkan, belajar nanya sama dia. Kalau kita lagi nggak bisa nanya dan kita tahu bahasa cinta dia adalah misalnya quality time ada banyak jenisnya. Kalau di bukunya si Chapman ada istilahnya bahasa cinta, ada juga namanya dialek gitu loh. Dialek, bahasa cintanya adalah waktu misalnya, tapi dialeknya adalah bukan waktu buatan, tapi waktu buat main game bareng. Itu dialeknya seseorang misalnya. Ada juga dialek berikutnya adalah waktu buat beribadah bareng. Jadi kalau cuma berduaan nonton film, si dia nggak merasa dicintai. Karena dialek dia, bahasa cintanya adalah waktu memang. Tapi dialeknya dia bukan soal nempel berduaan terus, tapi ditemenin ibadah bareng. Nah ini yang teman-teman mesti paham, stop fokus hanya ke love language-nya doang. Begitu tahu love language-nya, gali sama dia specifically apa sih yang dia suka. Dari 10 items yang dia bilang, mungkin 5-nya susah buat kita, 5-nya mudah. Ya kasih tahu yang 5 ini aja. Misalnya ada 5 yang lain nih yang dia nggak suka, nggak usah dikasih, kasih yang ini aja gitu loh. Ya, supaya apapun yang kita kasih sama dia, dia appreciate-nya pas banget. Seperti analogi saya tadi, saya dikasih lasagna saya suka, tapi dikasih somai abang-abang 3.500 perak, saya bergairah sekali dikasih itu. Ya, itu contohnya. So, making effort to benefit the other person. Dan kenapa ini penting? Ya, kenapa penting untuk belajar seperti ini? Karena kondisi dunia lagi nggak enak banget nih, guys. Kondisi dunia dari semenjak 2020 sampai hari ini masih belum kelar dengan pandeminya. Everything is shaking. Everything is not as they are before, gitu loh. Jadi banyak rumah tangga yang collapse. Kalaupun nggak collapse, minimal jadi apa ya istilahnya, shaky, karena masing-masing ngotot pakai caranya masing-masing. Nah, dengan love language ini dari Gary Chapman ini, buku yang luar biasa keren banget ini, dia sebenarnya lagi ngajarin to empathize what our spouse want, gitu loh. Cari tahu apa yang sebenarnya dibutuhin sama dia. Jangan ngasal. Cintanya nggak bisa ngasal. It has to be terspesialisasi. Harus sesuai apa yang dia pengen. Again, kata kuncinya, nggak perlu semuanya yang dia pengen, but at least we try. Ya. So, sekian sharing dari saya. Ya, hopefully bisa menambah dan memperkaya, dan juga menggoyangkan cara pandang yang tidak pada tempatnya tentang bahasa cinta itu sendiri. Ya. Dan thank you untuk waktunya. Saya kembalikan ke Yeni. Yeni belum keluar suaranya. Mic-nya belum nyala. Oh, sorry. Ya. Oke, thank you Coach Lex udah sharing materinya. Nah, sekarang kan kita mau hampir memasuki sesi Q&A. Nah, sebelum masuk sesi Q&A ini, aku lihat pertanyaan yang masuk masih gak terlalu banyak. Jadi aku mau kasih waktu dulu nih ke semua teman-teman untuk dikumpulin dulu nih pertanyaannya, diketik dulu pertanyaannya di kolom komentar. Nah, nanti ada satu penanya terbaik akan kami dari tim Kelas Cinta akan memberikan gratis kakestar selama 7 hari. Jadi diketik-ketik dulu semua pertanyaannya, nanti kita akan pilih setelah acara selesai yang terbaik akan dapat akses kakestar 7 hari. Nah, untuk sambil nunggu ini aku pengen tanya-tanya lebih lanjut nih Coach. Nah Coach, gimana ya kalau misalnya nih, dari tadi kan Coach Lex ngomongin soal relationship dengan pasangan. Kalau masih single gimana nih? Alright. Ya, gimana tuh? Masih single belum ada pasangan, jadi mau bahas cintanya siapa yang gue ikutin gitu ya? Betul. Masa quality time untuk diri sendiri? Ya kan, saya selalu hadir untuk diri saya sendiri. That's a good question ya. Saya pengen pick up kalimat tadi. Masa bahasa cintanya dilakukan ke diri sendiri? Jawabannya yes. Pada saat kita belum punya pasangan, kita punya kewajiban untuk mencintai diri sendiri. Nah, kalau kita tahu bahasa cinta yang kita suka, kalau kita tahu ya, misalnya kita udah pakai kuesioner yang udah dibikin sama Chapman, atau nggak usah pakai, Chapman juga bilang nggak harus pakai kuesioner sih sebenarnya sih, cuman ngelihat aja tuh 5, terus rasa kayaknya kita condong yang mana. Misalnya tadi Yeni bilang waktu buat diri sendiri ya. Tadi Yeni kasih contohnya waktu buat diri sendiri ya. Masa sih gue kasih waktu buat diri sendiri? Nah, pertanyaan gini.
waktu seperti apa yang aku nikmatin? Nah, seringkali orang nggak mau ngelakuin itu. Contoh, ada seorang yang teman saya, teman baik saya, curhat sama saya. Dia masih single dan dia kesepian banget. Dia stres juga, kerja mulu, terus-menerus. Dan pengen punya pasangan tapi masih belum punya. Dan dia bilang, aku pengen punya pasangan tapi takut mulai juga. Dan aku nggak tahu mau mulai dari mana. And tapi yang jadi masalah adalah, I feel so empty, kata dia. Feel so empty, I feel like penuh dengan ketakutan dan ketidaknyamanan sama diri aku sendiri. Dia bilang kayak gitu. That's why I wanna have a boyfriend. Supaya ada orang yang menenangkan hatiku, menyejukkan hatiku. Dia bilang kayak gitu. And then I ask her, kayak, so you want to have someone to take care of your needs, which is nothing wrong with that, gitu. Pertanyaannya adalah, have you take care your own needs, gitu loh. Dia bilang, ya aku udah me-time sih, Lex. Alright, me-time seperti apa? Ya, gue udah jalan-jalan, nonton film sendiri, ke bioskop. Ini kan cerita sebelum pandemi nih. Bioskop. Terus juga aku udah nonton YouTube yang seperti itu. Tapi tetap aja, I don't feel happy, I don't feel secure, I don't feel alive. Gitu. Dan saya tanya sama dia, emangnya nonton film sendiri, jalan-jalan di mall sendiri, dan nonton YouTube yang lucu-lucu itu, emang itu sesuatu yang kamu suka lakuin kalau lagi ada pasangan? Dia bilang, enggak sih. Kalau gue punya pacar-pacar dulu, mereka dia ngajak ngelakuin tiga hal itu juga gue nggak ngerasa spesial. Terus apa yang spesial? Ya pengen berduaan ibadah. Aku seneng banget berduaan sama dia. Dan kita ngebaca, dia Kristiani, kita ngebaca renungan bareng, ataupun nggak baca renungan bareng, nonton sebuah tayangan TV yang sifatnya spiritual bareng. Dia bilang kayak gitu. Oh, if you like to do it with someone, nah sekarang ketika lagi single ini, do you do it to yourself, sendirian? Dia bilang kayak, gak pernah. Gue gak pernah nonton kayak gitu-gitu sendirian lagi. And then I ask, why not? Ya, gak kepikiran aja gitu loh. Gue kan mau me-time ya jalan-jalan, nyalon, YouTube yang lucu-lucu. I don't feel good gitu loh. Ya, saya bilang, maybe karena kamu tidak memberikan apa yang kamu sendiri sukai gitu loh. Maybe karena kamu mengabaikan ada satu dialek khusus nonton serial TV, bukan serial, khotbah spiritual di TV ataupun film-film rohani, mungkin itu yang kamu nggak lakuin ke diri kamu sendiri, sehingga kamu ngerasa restless, ngerasa insecure, ngerasa kesepian. So, I don't know apakah itu jawabannya. Are you willing to try at least? Coba selama satu minggu ke depan, 7 hari ini, lakuin hal-hal yang exactly you like to do with a spouse, tapi kali ini sendiri aja dulu ngelakuin. Exactly, copy persis deh. Yang dihilangin cuma spouse-nya aja, karena belum ada. And then dicobain. And then dia balik lagi 7 hari dari itu, dia bilang kayak, I feel much better. I don't know why. Yang gue lakuin simple aja loh, Lex. Tapi kenapa bisa begitu? Nah, ini saya potong ceritanya, saya balik lagi ke pertanyaan Jenny. Seperti itu memang. Tadi kan Jenny bilang, kasih time buat diri sendiri. Gue udah kasih time ke diri sendiri. Probably not, gitu lah. Karena kita belum benar-benar mikir sebenarnya apa yang kita suka lakuin. Sekedar nyalon doang gak ngepek kayak saya, misalnya pasangan saya. Pasangan saya disuruh nyalon. Dulu pasangan saya agak jarang krimbat dan yang lain-lainnya seperti most women, gitu loh. Dia gak pernah menikmati itu. Dulu waktu dia, itu juga dia jarang. Ketika saya bilang, yuk, gue temenin lo krimbat. And then dia coba krimbat, dia kayak suka, tapi dia kayak kelamaan. Gak nyaman gue. So, krimbat is not bahasa cintanya dia. Sebutlah begitu ya. Bukan dialeknya dia. Jadi saya mau kasih dia krimbat senilai 50 juta kali, mungkin dia malah marah kali. Gila. Dikasih krim-krim dingin doang 50 juta. Gitu. Dia mungkin akan ngerasa bahasa cintanya akan lebih puas kalau dengan cara yang lain. Demikian juga kalau masih single. Ya, jadi that's the reason kenapa topiknya hari ini adalah berusaha cari tahu apa sih yang dibutuhin sama pasangan. Kalau pasangannya belum ada, cari tahu sebenarnya intinya nih, apa aja yang specifically I like to do kalau masih single. Dan gimana cara ngelakuinnya walaupun tidak ada pasangan. Gitu ya ini. Mikrofonnya ya. Oke, kalau gitu, kalau dirangkum berarti kita sebaiknya tahu lebih dalam, bukan cuma
permukaan bahasa cintanya kita seperti five love language itu, tapi kita juga harus paham mengenai dialeknya kita itu seperti apa gitu ya. Betul, betul. Okay. Spesifiknya, kayak, jangan cuma di lima bahasa cintanya doang, dalamnya lagi apa. Itu tuh. Oke, thank you Coach Lex. Nah, sekarang pertanyaan udah banyak banget nih Coach yang masuk. Aku bacain salah satunya dulu ya. Boleh, nah, boleh. Ini ada yang masuk dari Zoom dulu deh kalau gitu. Coach, cara mengetahui bahasa cinta dia tertarik atau tidak pada saat PDKT sama gebetan. Kalau yang mulai topik, chat sih si cowok duluan. Chat balesnya lama banget, alasannya gak pegang HP, udah beberapa kali. Tetapi dia ajak pertemuan beberapa kali, gagal. Namun akhirnya bersedia, malahan dia seolah-olah yang dominan jadi bahas topik saat ketemuan. Oke. Okay. Nah, gimana tuh Coach? Cara mengetahuinya tuh Coach? Nah ini ya, saya tahu maksudnya Aji apa, cuman Aji seenaknya saja menggunakan kata bahasa cinta dalam konteks ini gitu. Karena kalau lagi PDKT ya kita nggak perlu tahu bahasa cinta orang pas lagi PDKT ya gitu loh. Kalau pertemanan oke, itu namanya juga teman gitu. Tapi kalau PDKT-PDKT doang nggak perlu lah. Tapi kalau kamu nanya gimana caranya pengen tahu seseorang tertarik atau tidak, ya ajak aja kencan lagi. Ini prinsip di kelas cinta ya. Ini di luar dari love language-nya Gary Chapman. Karena Chapman setahu saya tidak kesana prosesnya gitu loh. Tapi kalau di kelas cinta kita bilangnya, kalau pengen tahu tertarik apa enggak, ajak dia keluar. Atau keluar lagi nggak bisa gara-gara pandemi ini, video call seperti ini. Ya, bahasa cinta itu cocok banget dilakuin nanti kalau sudah konteksnya amat sangat akrab. Gitu loh. Emang udah sama-sama responsif. Perkencanannya sudah terjadi berkali-kali. Kalau baru matching di Tinder, baru dikenalin sama seseorang, nggak usah serius jauh-jauh bahasa cinta. It's too much gitu loh. It's too much. Pada saat lagi PDKT, nggak ada yang spesial-spesialan. Pada saat PDKT, nggak ada serius-seriusan. Ya, it's just casual meet up lah istilahnya. Nggak video chat kencan seperti ini. Kalau dia nggak mau atau punya banyak alasan, that's it, lepaskan. Jangan maksa, jangan mepet, jangan sok mencari bahasa cinta lagi. It's too much lah kalau menurut saya. Coach Lex. Oke, kalau gitu Coach Lex. Teman, lalu aku mau bacain lagi pertanyaan yang masuk. Ada dari Instagram. Sedari tadi bahasa yang digunakan Coach Lex adalah investing dan love bank. Apakah artinya kita mengharapkan return? Kalau tidak, kenapa? Coba diulang sekali lagi, saya suka nih pertanyaan, pinter nih. Bagus nih, bagus. Iya, bagus nih. Sedari tadi bahasa yang digunakan oleh Coach Lex adalah investing dan love bank. Apakah artinya kita mengharapkan return? Kalau tidak, kenapa termnya investing? Kenapa termnya investing? Saya akan jawab itu dulu ya, sebelum maknanya. Saya nggak kepikir istilah lain yang lebih baik untuk menanam ataupun memberikan. Kalau cuma sekedar memberi, kesannya kurang dalam gitu loh. Ya, kesannya kurang dalam. Tapi kalau kita bilang investing, itu seperti tapi kalau investing itu sesuatu yang continual gitu loh. Sesuatu yang serius, ada komitnya, ada ikatannya gitu loh. Bukan sesuatu yang cuma sekedar gue taruh dong terus habis itu udah, nggak gue rawat, gue apain segala macam. Nah, that's salah satu alasan kenapa saya pakai investing. Nah, alasan lain yang jauh lebih valid lagi adalah karena dari literatur yang saya pakai, terutama dari modelnya Kerry Russell tadi, dia nama modelnya, nama teorinya dia adalah dijelaskan sebuah hubungan itu akan kuat sekali kalau ada
tiga items. Pertama, kepuasan. Kedua, investasi. Ketiga, keteradaan alternatif. Nah, yang paling mempengaruhi dari itu semua, yang membuat hubungan jadi kuat adalah kalau investasinya tinggi. Investasi itu artinya menanamkan sesuatu, memberikan sesuatu. Soal ada return atau tidak, sebenarnya sih nggak ke situ. Nah, ini pertanyaan tadi nih. Kita tidak mengharapkan ada return-nya. Karena in a relationship, we're not expecting for return of on investment atau return of investment. Itu cuma istilahnya aja. Nah, balik lagi ke love bank. Kenapa pakai kata love bank? Karena itu memang istilah yang dipakai sama si Gary Chapman. Kalau Gary Chapman pakai kata love tank sebenarnya, tangki gitu kan. Tapi ada orang-orang lain juga dia pakai kata emotional bank. Dia pakai kata bank juga. So, itu alasan kenapa saya lebih nyaman dengan kata itu. Karena it feels like long term, it feels like a committed relationship instead of cuma sekedar memberi ataupun menyumbang. Kalau menyumbang tuh kesannya terjawab. And I wanna thank you so much buat pertanyaannya. That's a good question. Nanti saya akan coba bahas lebih memuaskan lagi dalam IG live mungkin, karena waktu kita terbatas kalau di sini. Hopefully itu sudah cukup memuaskan untuk sekarang. Oke, selanjutnya nih Coach Lex, ada dua pertanyaan. Saya akan bacakan sekaligus karena ini nyambung nih Coach, menarik. Jadi yang pertama, saya mau tanya, apakah ada matrix atau alat ukur khusus untuk mengukur kepuasan pasangan tentang pemenuhan love language atau alat ukur khusus untuk mengukur kepuasan pasangan tentang pemenuhan love language-nya ke dirinya? Lalu pertanyaan berikutnya, yang aku bilang ini berhubungan, Coach, bagaimana caranya mengetahui tangki emosionalnya pasangan? Jika orangnya juga tidak memahami hal ini dan tidak terbuka tentang ini, harus bagaimana ya? Oke, okay. Alright. Ini orang yang sama atau dua orang yang berbeda? Dua orang berbeda. Ya? Jadi nyambung tuh, yang satu nanyain matrixnya, okay. Yang satu nanyanya gimana caranya tahu tangkinya pasangan tuh udah di mana gitu. Alright, oke. Okay. Yang pertama, that's a good question juga. Itu pertanyaan yang sangat akademis sekali. Kemungkinan besar anak psikologi yang nanya itu. Apakah ada metriknya dari literatur yang saya baca ya? Specifically ngukur metric love language, pemenuhannya, belum ada yang saya baca. Ya, yang saya temui dan yang saya baca, saya belum melihat ada orang-orang yang berhasil membuat metric yang valid sekali. Tapi yang ada seperti ini nih. Kan ada love language nih, ada love language dengan 5 bahasa tadi, dengan 5 action tadi. Terus ada juga metric-metric lain, kayak couple satisfaction, couple welfare, marriage happiness inventory gitu. Jadi ada metric-metric lain yang sudah ada di dunia psikologi. Nah, ada nih studi yang mengaitkan antara metric yang sudah ada dengan love language. Itu ada, saya beberapa kali baca. Ada berapa yang terkait, ada yang berapa korelasinya kurang kuat. Ini seperti yang tadi saya bilang dari tadi tuh ya, banyak sekali yang pakai metrik-metrik yang ditanyakan itu. Jadi metrik tentang marital happiness lah, MHI, Marital Happiness Index, dan yang lain-lainnya. Itu sudah ada, sudah existing di dunia akademi psikolog, mereka sudah pakai, dan mereka coba mengaitkannya. Beberapa menemukan korelasi, beberapa menemukan validasi, beberapa menemukan lemah korelasinya. Jadi, yang bisa saya jawab sampai situ doang. Ya, yang bisa saya jawab sampai segitu doang. Saya yakin ke depannya mungkin akan ada orang yang benar-benar menguji metrik dari love language itu sendiri. Pasti ada. Kalau misalnya mau, ya Anda sendiri nih yang nanya nih, silakan dikembangkan sendiri. Mungkin nanti jadi bahasan buat orang-orang di dunia. Itu untuk jawaban yang pertama. Yang kedua, gimana cara tahu love tank-nya pasangan? Kalau satu, dia tidak paham tentang itu. Gitu ya, Yan, betul ya? Kalau dia tidak paham, bagaimana mengetahui? Oke, okay. Saya jawab pakai jawaban si Gary Chapman sendiri. Karena di dalam bukunya pun, si Chapman ada beberapa cara. Pertama, pakai kuesioner. Ya, pakai kuesioner bisa. Yang kedua, kita ngecek apa sih yang paling sering dia minta sama kita. Ini istilahnya ceknya sifatnya
less formal dibandingin kuesioner. Misalnya kita kasih, nih kuesioner, nih link, coba kamu isi. Misalnya dia, ah ngapain sih nih, ngapain sih? Ya, dia orangnya agak-agak tertutup gitu, tidak terbiasa dengan sifatnya rational thinking kayak gini. Ya udah, kita ganti dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan nomor satu, kata Chapman nih, bukan kata saya. Si Gary bilang gini, cek apa yang dia paling sering minta. Gitu loh, dia mintanya apa? Mintanya dipeluk, dia mintanya ditemani, dia mintanya apa? Gitu. Terus apalagi yang bisa dicek? Cek apa yang dia paling keluhkan. Ya, yang dia paling sering ngeluhnya apa? Satu, dia minta kayak, tolong temenin aku dong, tolong kirimin aku gini dong, tolong puji aku dong. Itu langsung spesifik direct action yang dia minta. Dia complain about us gitu, kayak kamu tuh orangnya jorok, kamu tuh orangnya gak pedulian, kamu tuh orangnya kayaknya gak attention to detail or all those stuff. Nah, dari jawaban-jawaban itu kita mungkin bisa mereka-reka apa sih tankinya dia dan dialek yang dia butuhkan. Begitu dapet rekaannya, estimasinya dapet nih, oh kayaknya dia pengennya act of service nih, misal nih dia sukanya act of service, tanya. Jangan langsung kasih, karena Excel service juga ada segudang, gitu kan. Jadi gitu ya caranya ya, kita tanya sama orangnya, begitu kita dapat estimasi, kita confirm, betulkah kamu salah satu hal yang membuat kamu merasa dicintai sekali adalah ketika aku mengeluarkan kata-kata positif pada saat kamu lagi lemah, terutama pada saat aku bilang apa sih kekuatan kamu, apa sih kehebatan kamu, kamu seneng banget di situ, betul nggak? Itu tuh, that's how we confirm, bener nggak estimasi? Kalau misalnya enggak, most likely dia akan korek kok, dia akan kasih tahu kok, enggak, bukan itu. Aku sebenarnya lebih suka kalau kamu itu ngasih tahu progres aku, jadi bukan kekuatan aku, karena kalau kekuatan aku juga aku tahu, tapi aku pengen tahu progres aku, gitu loh. Tahun ini dibandingin tahun kemarin, bulan ini dibandingin bulan lalu, ketika you compare me, you make an analysis, verbal analysis of me, berdasarkan hari ini dan minggu lalu, atau tahun ini dan tahun lalu, itu aku merasa kayak kamu perhatian sama aku, kamu peduli sama aku, kamu support my growth. Nah, that's how you know someone's love tank atau love bank, apalah namanya, tanpa pakai kuesioner. Gitu. But again, saya paham, banyak orang kalau ditanya kayak gitu juga males. Gitu loh. Dia males gitu, kalau kita berusaha gali lebih dalam, ada orang-orang yang agak kayak, ngapain sih kamu nanya gitu, itu nggak penting. Ah. Kalau kondisinya seperti itu, ini yang ada di slide saya tadi nih, kalau ada seseorang yang berusaha kita reach out deep inside, dan dia kayaknya menutup karena satu dan lain hal ya, trauma atau ngerasa nggak nyaman ngomong dalam dan segala macam. Coba lihat apakah perilaku ini konsisten selama pacaran 1 tahun atau 2 tahun. Kalau memang konsisten seperti itu, it's gonna be a very difficult and very rough relationship gitu loh. Silakan maju kalau siap dengan konsekuensinya, but do not expect dia akan berubah kalau itu udah konsisten terjadi dalam beberapa bulan apalagi 1 tahun. Itu jawabannya saya. Hopefully terjawab ya, karena itu 2 pertanyaan yang bagus banget tadi. Ya, jadi kalau gitu Coach Lek, aku coba summary yang di pertanyaan, jawaban dari pertanyaan tersebut ya. Jadi kalau misalnya pasangan kita nggak tahu atau misalnya tidak begitu mau terbuka mengenai apa kebutuhannya, apa yang bisa mengisi tangki-tangki cintanya dia, maka kita harus cek 2 hal. Yang pertama adalah dan yang kedua adalah apa yang paling sering ia keluhkan. Right. Oke, kalau gitu. Jadi kurang lebih itu summary yang bisa kita ambil bareng-bareng. Lalu berikutnya kita masuk ke pertanyaan yang dari Instagram. Apakah kita boleh menaruh expectations terhadap love language yang sudah kita berikan atau lakukan? Lalu, bagaimana jika ekspektasi itu tidak sesuai dan justru malah membuat kita kecewa? Interesting. That's a good question. Lakukan ke pasangan. Gitu ya? Huh.
saya mau jawab tidak boleh gitu, tapi siapalah saya melarang-larang orang gitu kan ya, gitu. Karena ini bukan masalah boleh atau nggak boleh gitu loh, mungkin boleh-boleh aja. Dan saya pribadi merasa gini, pada saat kita melakukan sesuatu pada pasangan, apalagi kita berusaha mengayomi love language-nya dia, of course lah ada ekspektasi dari diri saya. Tapi ekspektasinya tuh bukan dia melakukan hal yang sama untuk saya. Ekspektasi saya adalah, saya berharap dia jadi happy. Saya berharap dia merasa fulfilled. Saya berharap dia ketawa, dia ngerasa terbantu, dia ngerasa didukung, dia ngerasa dipeduli. Saya berharap itu. Jadi harapan saya adalah dia menikmati kado, istilahnya ya, kado yang saya berikan. Pada saat dia lagi ketawa, pada saat dia mungkin ngerasa happy dan segala macam, of course pasti saya akan ketimpaan lah gitu loh, happy-nya dia. Pasti akan kena gitu loh. Jadi memberikan love language yang saya pahami, dan saya yakin Chapman juga maksudnya begitu ya, itu for the sake of her atau him. Ekspektasinya adalah dia happy. For the benefit of the other person gitu, bukan supaya kita dibalas atau supaya dia tahu kita serius sama dia atau supaya dia memaafkan kita atau supaya dia mau serius sama kita dan kenalin sama orang tuanya dia. Nggak gitu ya, ekspektasinya ada, nggak bisa nggak ada. Sama kayak saya sering bilang kalau di kelas cinta, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Itu kan lagunya gitu kan. Jadi seolah-olah kasihnya ibu itu tidak ada ekspektasi. Bohong, kalau saya bilang ya, bohong gitu loh. Itu propaganda. Ini istilah bercandaan ya, of course. Ini bercandaan, itu propaganda, kasih ibu tidak ada ekspektasi. Coba nanti lihat ketika kamu pacaran sama orang yang gak sesuai sama imannya kamu, dari etnis yang berbeda, atau gak sesuai sama keinginan keluarga. Pasti langsung nyokap atau bokap tuh, nyokap dulu deh, bukan bilang, kamu ya udah gak denger, mama capek-capek gedein kamu sampai sekarang, mama berkorban begini-gini demi kamu, sekarang kamu pilih orang itu dibanding mama. Ya, yeah. Makan tuh kasih ibu. Ya, jadi this is a light-hearted comment dari saya. Setiap orang pada saat memberikan sesuatu, entah itu kasih sayang, perhatian, pasti kita ada sedikit ekspektasi terhadap diri kita sendiri. Jadi nggak mungkin nol. Nggak mungkin nol. Nah, itu sebabnya pada saat kita lagi memberikan love language-nya pasangan, kalau kita berharap pasangan jadi baik, ya masih nggak apa-apa lah. Kita berharap pasangan jadi lebih ngerasa secure dalam hubungan, sehingga dia tidak mempersulit kita, eventually maksudnya ya, ya itu boleh lah. Kalau kita berharap dia juga jadi peduli sama apa yang kita mau, karena kita peduli dengan apa yang dia mau, kita berharap ke sana, punya harapan nggak ada yang larang. Gitu. Again, gak ada yang ngarang. Tapi sebisa mungkin ekspektasi kita ditujukan untuk kepentingan dia. Soal abis kepentingan dia, dia mau penuhin kepentingan kita, kita anggap itu bonus. Kita anggap itu kayak berkat yang kita syukurin kalau dapet. Kalau gak dapet, ya sudah. Jangan kayak emak-emak yang marah kalau anaknya gak nurutin mau emaknya. Itu poin dari saya. Hopefully ini pada nangkep ya jawaban saya yang agak-agak sarkastik dan bercanda tadi, nggak dianggap sebagai sebuah hal yang serius. Ya, yeah, thank you Coach Lek. Jadi nih kalau aku misalnya mau merangkum tipsnya gimana, terus kalau Coach Lek bilang kayak, oh kalau misalnya PDKT emang nggak perlu pakai love language. Lalu kalau gitu dengan pertanyaan yang tadi barusan aja Coach Lek jawab, berarti Coach Lex tuh udah ngasih jawaban bahwa ya karena harus seikhlas itulah kita memberikan sesuatu kepada pasangan kita, itulah kenapa sebaiknya kita gak usah segitu care-nya sama love language gebetan di masa yeah. PDKT. Kurang lebih betul. Gitu ya Coach Lex ya. Betul, karena itu kita lakukan nanti setelah dia jadi bagian dari hidup kita. Dia udah pasangan kita, kita kasih. Tapi kalau dia bukan siapa-siapa, nggak perlu kasih terlalu banyak lah gitu loh, santai-santai aja. Oke, kalau gitu. Thank you Coach Lex untuk konfirmasinya. Berikutnya ada pertanyaan lagi nih dari Zoom. Coach, gimana kalau bank cinta kita dengan pasangan itu berbeda? Gimana caranya biar seimbang?
agar bisa tetap saling investasi dan kerjasama? Kalau bahasa cinta kita berbeda, pertanyaan awalnya gitu kan, gimana kalau beda? Oh iya, bahasa cinta. Ini BC itu bahasa cinta atau bang cinta, cinta ya? Bahasa cinta, bahasa cinta, okay. Bahasa cinta, okay. Kalau bahasa cinta kita dengan pasangan itu berbeda, gimana caranya dan bisa kerjasama? Oke. Nih, saya mau point out lagi, di kelas cinta kita sering bahas ini, Gary Chapman juga bilang gitu di bukunya, beda itu nggak masalah. Tadi kan ada studi juga yang ngasih tunjukkan ya, mau sama kek bahasa cintanya, mau align kek, mau misalign kek, mau contradictory kek, nggak ngepek, nggak terlalu ngepek terhadap ke marital atau relationship satisfaction. Jadi nggak gitu terlalu pusing. Yang perlu kita perhatikan adalah gini, kalau beda, bedanya contradicting. Misalnya dia sukanya quality time, kita justru quality time paling rendah, gitu ya. Kita paling nggak suka quality time. Kita sukanya touch. Kebetulan nih, kebetulan banget nih, emang sial banget nih. Dia juga paling nggak suka touch. Jadi persis, persis contradictory gitu loh. Dia suka quality time, saya paling nggak suka quality time. Saya paling suka physical touch, dia paling nggak suka physical touch. Anggaplah ada yang seperti ini. Becandaan, saya bilang sih, aduh, cari yang lain aja deh, gitu. Becandaan kayak gitu. Tapi kalau emang mau, gitu. Kalau emang mau, jangan fokus ke love language di surface levelnya. Coba cari dialeknya aja, gitu loh, dialeknya. Misalnya ketika dia bilang pasangan tuh sukanya quality time. Tanya sama dia quality time, kasih contoh dong sayang. Kasih contoh quality time yang kamu suka. Kadang-kadang pasangan yang malas atau nggak begitu terekspos dengan rational atau reasoning seperti ini, dia akan jawabnya ngambang-ngambang. Ya pokoknya yang berdua deh gitu loh, yang lo nemenin gue. Kalau kita dapat jawaban kayak gitu, jangan diiyain. Jangan stop, gali lebih dalam. Seperti apa contohnya? Kasih ingat aku 1, 2, 3, 4, sampai 10 insiden. Misalnya dia bilang 10 insiden itu. Don't be surprised, walaupun kita nggak suka quality time, tapi ketika dia breakdown 10 insiden quality time, kita akan setengahnya ngerasa, boleh juga sih. Nggak berat juga ternyata gue lakuin yang 5 itu. Yang 5 ini emang gue nggak suka banget nih. Gitu loh. Nggak suka banget. Tapi yang 5 ini, walaupun itu quality time, gue juga ternyata suka. Gitu ya. Jadi ini makanya tadi saya bilang di love language ini, jangan fokus sama love language-nya. Fokus ke love bank-nya dia apa, love tank-nya apa, dia spesifiknya sukanya apa. Dari hal-hal yang kita nggak suka pun mungkin aja ada sesuatu yang kita siap lakukan. Dan demikian juga sebaliknya. Nah, ini pertanyaan berikutnya kan, agar tetap saling investasi yang kerjasama. Nah, ini penting nih. Pada saat saya udah mengiyakan 5, dia kasih tahu 10. 5 ini aku nggak suka, 5 ini yang ngerasa, well, bolehlah gue lakuin itu. Nggak keberatan gue. Pada saat saya melakukan 5 itu untuk pasangan saya, menyenangkan dia for the benefit of her, pasangan yang baik, ini nggak ada di buku Gary Chapman sih, pasangan yang baik sepantasnya memberikan apresiasi berlebih. Karena dia tahu itu bukan my natural language. Gitu loh, dia tahu I'm making lots of effort di sana. Jadi dari dia perlu sekali memberikan di notice gitu loh, notice me senpai, di notice kalau you did A B C D E babe. I know it's not easy for you. It's totally out of your comfort zone, not your cup of tea, la di da di da. But I really enjoy all of them. I really like it and I appreciate every minute you're doing it. Thank you so much. And I'm gonna try my best to understand what you need, walaupun itu juga susah buat aku. Nah, ini nih, itu yang akan membuat siklusnya berjalan. Jadi saya ketika udah growing out of my comfort zone, terus di notice sama dia, most likely saya akan mengulang lagi itu. Karena I know my effort itu not in vain. My effort itu diterima dan mendapat pengakuan dari dia, divalidasi. Hopefully this can apa ya istilahnya, solidify the pattern sehingga terus terulang masing-masing seperti itu. Oke, Coach Lex. Sebentar, saya mau pengumuman sekali lagi dulu ya. Silakan ya yang mau tanya, jangan lupa untuk ketik pertanyaannya di chatnya. Soalnya kalau terpilih jadi penanya yang terbaik, nanti teman-teman di sini bisa dapat Kak Chester 7 hari aksesnya for free.
Oke. Nah, aku lanjutin dulu yang tadi Coach Lex. Jadi kan tadi Coach. Nah, sekarang aku mau tanya nih Coach Lex. Ada nggak sih kemungkinan nih misalnya pasangan demen physical touch misalnya. Sedangkan saya nggak demen banget pegang-pegang pasangan saya gitu misalnya. Tapi ada dialek nih yang saya tangkap, oh dia demen banget nih ditepuk-tepuk kepalanya gitu ya. Terus karena saya pikir ya udahlah nepuk-nepuk kepala doang, it's okay gitu. Terus karena saya enjoy, ada kemungkinan nggak Coach Lex nanti kalau saya juga pindah? Jadi oh saya ternyata juga suka deh ditepak-tepak kepalanya, jadi saya juga demen nih kalau saya di physical touch sama pasangan saya. Ada nggak Coach? Yeni nggak begitu menikmati puk-puk itu ya, gitu maksudnya ya. Awalnya nggak, that's not your... Ya, awalnya saya pikir kayak, oh physical touch, pegang-pegang pasangan, wah saya nggak suka nih, saya nggak demen banget. Tapi ternyata dia cuma minta dipuk-puk aja. Terus seiring berjalannya waktu ternyata, ih kayaknya enak ya waktu dia puk-puk saya balik, ih saya suka nggak tahunya. Nah, ada nggak Coach Lex kemungkinan-kemungkinan seperti itu? Jadi dari yang tadinya saya nggak suka, akhirnya saya jadi suka. Alright, kalau ditanya apakah ada kemungkinannya, jawabannya hampir pasti ada gitu. Kalau ditanya berapa kadar kemungkinannya, I have no idea, belum pernah ngukur. Tapi kalau pikiran common sense aja, ya possible kok gitu loh, possible banget. Kayak sama kayak anak kecil dulu, saya nggak suka yang namanya salad karena salad itu sayur. Dipaksa-paksa sama mama pasti bakal nggak mau gitu loh. Tapi tetap dipaksa. Nih makan salad. And something happen di makanan yang kesekian belas. Ya, saya juga nggak tahu apa yang switch di kepala saya gitu loh. Di yang sekian belas saya makan salad, saya menikmatinya. Dan sampai akhirnya hari ini saya tuh doyan banget sama salad. Padahal tadinya saya nggak suka salad. So, kalau ini saya coba relate metafor tadi ke Yeni, bisa aja kita nggak aware gitu loh, nggak aware. Contoh, saya waktu itu ngajak ada seorang teman yang dia rohaninya, kan? Lalu saya ajak dia ke sebuah gereja yang aliran yang berbeda. Dia udah punya pemikiran tertentu lah tentang itu. Dia tidak menikmatinya. Ah, aku nggak suka yang seperti itu aneh, it's so weird dan bla 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 bla. Saya ajak dia taste it, have a taste gitu lah. If you don't like it, we don't need to stay there. We can just get out. Dia cicip, and dia merasakan perubahan seperti saya mencoba tadi salad sayur selama yang sekian belas. Kita nggak tahu, kita nggak punya alasan apapun. We just think we don't like it. Itu aja tuh, ya. Jadi itu biasa terjadi sama orang-orang yang mungkin hidupnya belum terlalu terbuka. Misalnya kalau orang tuanya bilang jajanan pinggir jalan tuh nggak enak, ini anak tumbuh gede ke remaja dan dewasa ngerasa, apaan sih jajanan pinggir jalan nggak beres itu, orang isinya mecin doang, kagak ada enaknya. Karena dia terdidiknya demikian, dia meyakini dirinya nggak bakal menikmati jajanan. Sampai saya ajak dia ke somai abang-abang yang pakai sepeda, yang cuciannya ember kecil itu. Pas dia makan, dia menikmatinya. Dan this is actual history yang terjadi dalam hidup saya. Ada satu mantan saya seperti itu dulu. Dia terbiasa hidup di level tertentu. Pacaran sama saya, bla 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 bla. Di sini saya lagi iseng suatu saat lagi makan somai pinggir jalan. Karena emang saya suka kan, lagi-lagi somai gitu lah. Pas saya lagi makan, dia lihat, ya apaan sih itu? Bentuknya gelap, cok hitam, dan segala macam. Doesn't look nice gitu lah. Ya udah, if you kamu suka banget makan gitu. Can I try? Go ahead. Gitu kan. Pas dia makan, dia menyukainya luar biasa. Dia nggak tahu kalau dia menyukainya. Selama ini dia dididik, nggak, jangan makan seperti itu. Emang sih, kejadian barusan ini berakhir tidak enak malam itu. Sekitar jam 11 malam, atau saya lupa, 10 atau 11 malam, perutnya sakit melilit, dan terpaksa mesti saya bawa ke IGD, ke Taruma, di Grogol sana. Pas di sana makanan kotor, perutnya tidak terbiasa makan seperti itu. Lalu di nginep selama satu hari, satu malam maksudnya, besoknya keluar dari situ, dia bilang,
mau makan yang kayak apa. Jadi ini cerita seperti itu, lagi-lagi ini metafor aja untuk actual happening sih sebenarnya, supaya confirm perasaan Yeni tadi, bisa aja. Dan ini saya akan kembangkan sedikit lagi ya, si Gary juga bilang kayak gitu, love language kita bisa berubah, itu loh, bisa berubah tergantung lingkungan kita, tergantung keluarga kita. Misalnya dulu keluarga kita gini, terus kita pindah karena kita studying abroad misalnya, atau kita tinggal sama tante atau om yang mana di kota yang berbeda, love bang, love tang, whatever, itu bergeser. Kata Chapman sih nggak mungkin bergeser atau berpindah drastis. Kayaknya tetap aja deh bisa berubah net ND deh. Yang tadinya nggak suka banget jadi suka, kayaknya bisa, walaupun saya nggak punya reasoning akademisnya karena belum pernah baca studinya. Gitu. Oke, thank you coach. Lalu aku masuk ke pertanyaan berikutnya lagi. Gimana nih? Tapi dia gak lakuin karena menurut dia love language yang gue suka itu menurut dia lebay. Kita harus gimana ya? Oke. Jadi yang bertanya ini lagi bercerita tentang pasangannya yang gak mau ya, mengayomi itu ya? Gitu ya maksudnya? Jadi pasangannya sudah tahu, tapi gak mau melakukannya. Menurut dia, menurut pasangannya itu lebay. Nah ini si lagi-lagi si Chapman juga menulis seperti itu di dalam bukunya, tapi dia menulisnya dengan bahasa yang lebih sopan dan halus. Bukan sopan sih, dengan lembut lah. Dia bilangnya kayak nggak boleh gitu. Dia bilang gitu. Dia bilangnya kalau misalnya bahasa cintanya pasangan kita itu sesuatu yang kita anggap berbeda atau bertentangan atau aneh, we should not say it that way gitu. Kita nggak boleh mendeny gitu loh, apalagi bilang ah lebay banget yang lo. Ini tadi juga saya udah sebutkan, kalau emang kita rasa itu aneh dan segala macam, ya kita coba berempati sama dia. Contoh misalnya pasangan si penanya ini, dia kasih contoh. Oke. Misalnya si penanya ini suka apa ya? Apa sih yang dari tadi saya jarang sebut, love language? Service udah, waktu udah, gift udah, kontak fisik misalnya. Oh iya, kontak fisik deh. Ada laki-laki yang memang ngerasa kontak fisik itu nggak penting-penting amat. Gitu loh. Ya, saya pernah ada beberapa klien yang datang sama saya yang mengeluh, perempuan. Laki gue tuh nggak mau digandeng. Laki gue tuh nggak mau gandeng gue. Laki gue tuh nggak mau peluk gue kalau kita lagi di public. Dia tuh kayak jalannya emang sebelah-sebelahan sih, tapi nggak mau ada kontak fisik. Sementara for me, kontak fisik itu penting. Banyak nih perempuan yang bilang kayak gitu. Lakinya yang gak mau. Bahkan ketika ceweknya lagi ngeglendot gitu di depan publik, gitu kan, si ceweknya kayak, biasa aja ah, gak usah kayak gitu. Right? Nah, ini kan ini yang masuk memvalidasi bahasa cinta kontak fisik tadi. Kalau memang seperti itu, ya kita bisa nih, yang dilakukan sama si penanya, bisa bilang sama dia, kasih tahu kenapa ini meaningful buat aku. Jangan kasih tahu, jangan kayak gini, aku mau kamu lakukan itu buat aku. No, important for me. Why this has some histories in my life. Contohnya, sentuhan fisik itu penting banget buat aku karena itu mengingatkan aku akan papa. Papa sama keluarga kami enggak lama, papa meninggal di usia yang terlalu cepat. Tapi papa tuh orang yang suka main-main sama aku, gitu loh. Dia suka cubit-cubit aku, dia mau gendong aku, dia mau apa. Pokoknya di keluarga dia orang yang paling. Dia nyamannya bukan dengan apa, tapi hanya dengan sentuhan fisik aja. Jadi bagi aku sentuhan fisik, it feels like remind me of that warmth, playfulness, diajak main oleh seorang ayah yang sayang sama aku. So, that's why it's important for me. Nah, ini nih, si penanya bisa ngomong gitu sama pasangannya. Nah, berikutnya. Bagian berikutnya, pasangannya tuh perlu punya kemampuan berempati untuk ngedengerin, gitu. Untuk kayak, oh, so there's a deeper meaning for you, ya.
pada saat kontak fisik ini bukan cuma sekedar kamu pengen digandeng, bukan cuma sekedar pengen kelihatan sama orang-orang mesra, bukan ya. Ternyata this has deeper ya, itu salah satu cara. Cuman biasanya orang Indo kan nggak ngerti diajak ngomong kayak gitu tuh. I have to say gitu ya. Ada kemungkinan si pasangan ketika dengar cerita yang tadi ada histori. Bang gue, lu minta gue kayak papa lu, malah jadi gitu, malah jadi ngeledek gitu loh. Ya gue kan pasangan, gue nggak mau diinget-inget kayak papa lu. Malah jadi ridiculing gitu loh, malah jadi dismissing. Nah ini udah nggak sehat. Saya nggak. Karena pasangannya tidak punya kemampuan untuk step out dari dirinya dan masuk ke dalam perspektif taking si pasangan. Gitu loh. Harusnya ketika tadi saya cerita dis kontak fisiknya, dia terus masuk, Enen bilang kayak, wow, aku nggak pernah punya perasaan seperti itu. Karena di keluarga aku emang nggak pernah ada perasaan seperti itu. Dan bagi kamu itu penting banget. I know why this is special for you. Nah, kemampuan buat begitu itu sesuatu yang saya mau bisa bilang itu emotional maturity yang udah levelnya lu nggak bilang tinggi sih, tapi levelnya jarang lah. Cinta kita bilang pacarannya lama supaya kita punya space and time untuk melakukan dialog yang seperti tadi. Gitu loh, kita bilang sama dia. Biasanya kalau kita ketemu sama pasangan yang benar-benar sehat dan kita nggak ngotot, bukan untuk nuntut diperlakukan X, bukan, tapi untuk guide, ngasih tahu, bukannya nuntut, not demanding, but guiding. Nah, kamu sering ngelakuin gitu sama mantan-mantan kamu, kenapa sama aku? Emang apa bedanya aku sama dia? Nah, itu kan being rational. Nggak bisa begitu gitu loh. Kita coba masuk ke sisi emosionalnya dia dengan bercerita something deep inside of us. Kalau dia nggak bisa respect itu, dia nggak bisa validate itu, that relationship might not go as well as we expect. Dan silakan calibrate ekspektasi kita. Poinnya, Yan ya. Oke, kalau gitu coach. Tapi mau nanya deh coach, tadi kan sempat cerita bahwa ya dialek cintanya kita sebaiknya kita juga ngomongin gitu kan, kayak oh iya nih, soalnya kalau saya digandeng saya ingat dulu papa saya waktu masih kecil kalau main tuh selalu gandeng saya gitu-gitu. Right. Nah, right. Hal-hal seperti itu coach Lex bisa diucapkan, karena kayak ada nggak, kayaknya sering gue demen digandeng, oke demen digandeng, terus ya suka aja gitu, tapi nggak bisa nemu tuh coach. Sebenarnya seperti demanding ya gitu, jadi kayak pokoknya saya maunya digandeng. Kalau ditanya kenapa, selalu jawabannya nggak tahu. Itu gimana tuh coach kalau kayak gitu? Alright. Unfortunately, case yang barusan diangkat sama Yeni itu cukup sering kayaknya kalau di Indonesia, gitu kan ya. Again, ini nyambung kita bicara sama culture yang saya bilang tadi. Kalau nggak salah tadi saya bilang kita biasa didikte sama orang tua untuk ngelakuin A, lakuin B, suka A, suka B, suka C, gitu loh. Sometimes kita suka itu, tapi kita nggak tahu why. Karena kita coba ngikutin apa yang diajarin sama orang tua, oleh masyarakat, oleh tetangga, dan segala macam. Itu sebabnya di negara bangsa yang punya pola sosial sangat komunal itu artinya level individunya rendah. Yang lebih penting adalah kebersamaan. Contohnya Asia. Itu banyak orang ditanya kayak gitu tuh, kenapa kamu suka somai? Nggak tahu, enak aja. Iya, apa yang enak? Dia nggak bisa go deeper. Biasanya laki-laki itu mereka tidak punya kemampuan untuk masuk ke dalam memahami apa yang laki memang tidak diberikan banyak kesempatan semasa tumbuh kembangnya untuk kenal
dirinya sendiri gitu loh. Mereka sibuk untuk berkompetisi, tunjukin gue kuat dan hebat dan segala macam. Jadi mereka tidak terbiasa berbicara dengan bahasa-bahasa yang... Nah, nyambung ke tadi, jadi apakah banyak kejadian seperti itu mereka nggak bisa menjelaskan? Jadi apa yang bisa kita lakukan kalau kayak gitu? Ya kalau kita sudah pacaran sama dia, apalagi sudah berumah tangga sama dia, ya kita coba, istilah kerennya psikoedukasi gitu, kita ajak dia nonton Dari Kelas Cinta, atau nonton video-video yang lain di YouTube, ada banyak banget kan zaman sekarang, semua orang ngomong mental health kan, ya ajak dia, paparkan dia dengan pengetahuan-pengetahuan seperti ini. Ajak dia bicara tentang feelings gitu loh. Kebetulan di Kelas Cinta kita juga ada satu kelas khusus itu standing out on feelings. Nah, ini bisa nih, bisa dilakukan seperti itu. Nah, jadi pelan-pelan dipapar, kalau ternyata dia bisa bagus, kalau dia ternyata nggak bisa dan nggak mau, ah aneh ah, this is too much. Biasa laki-laki gitu, so. Saya tanya kayak, kamu apa? Gandeng kamu kalau lagi keluar. Apa sih signifikannya itu terhadap kamu? Kenapa digandeng itu penting? Dirangkul kamu nggak mau, tapi maunya digandeng aja. Banyak laki-laki bilang, ya karena enak digandeng kali, remes-remes gitu. Oh, oke. Okay. Any stories behind that gitu loh. Any certain feelings happening in the past terkait sama itu. Kadang-kadang cowok nggak mau. They don't wanna reach out. They don't want to reach down. Karena it's mungkin satu, terbiasa, malu, dan gak terbiasa dan malu, dan yang lain-lainnya. Jadi jawaban saya gitu, faktor kita di Asia yang tidak terbiasa masuk ke dalam. Terbiasanya nerima instruksi aja dari orang tua. Kira-kira begitu. Oke, Coach. Thank you buat jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi yang masuk. Coach, berarti tenggo saat PDKT belum tentu cocok kalau dihubungkan dengan BL. Apa BL? Mungkin maksudnya bahasa cinta kali ya. Bahasa jadi, love. Lalu, ini masih nyambung lagi nih Coach. Oh iya Coach Lex, pernah ngeposting bahwasannya pasangan atau gebetan bah ketika sudah pacaran ataupun nikah. Namun, di case Shoma yang tadi Coach Lex ceritain, ada perubahan yang jadi suka Shomai. Nah, gimana tuh Coach? Oke, saya nggak bisa jawab yang pertama ya, yang soal tenggo, PDKT, BL, karena I don't understand the question. Ya, yeah, I'm sorry. Saya langsung jawab yang ini aja ya, soal katanya manusia nggak bisa berubah dalam relationship atau dalam pernikahan. Kok tadi cerita case tadi bisa berubah? Perubahan yang saya maksud adalah perubahan yang sifatnya, apa ya istilahnya ya, habit gitu loh. Habit, dia sudah terbiasa ngomong dengan kata-kata yang tinggi seperti terbiasa untuk belanja berlebihan, kebiasaan. Kalau contoh tadi masalah Soma itu kan selera, bukan soal dia tidak suka somai, tapi karena dia ditanamkan gitu loh, ditanamkan ide bahwa makanan yang kelihatannya jorok seperti itu nggak enak gitu loh. Apalah enaknya, itu kan cuma tepung doang. Jadi ini bukan habit, tapi sebuah idea yang ditanamkan. Nih, this is just an idea gitu loh. Disuntik ke kepala dia oleh keluarganya dia, lagi-lagi keluarganya nggak salah sih. Ya kan? Ya namanya juga kelewatan gitu. So, idea itu bisa kita guncang. Idea itu bisa kita ubah. Idea itu masih bisa kita modifikasi. Itu sebabnya belajar itu penting. Expose diri kita sama dunia-dunia baru itu penting. Terutama kalau itu sesuatu yang sifatnya idea, belief, keyakinan, ide, perasaan, itu masih bisa digeser. Tapi kalau sudah habit, nah itu yang saya sering bilang luar biasa susahnya.
luar biasa susahnya gitu. Okay, thank you coach. Jadi sebenarnya kalau misalnya berbau dengan idea, pokoknya selama bukan habit ya coach ya, jadi masih gitu ya coach ya, yang memungkinkan untuk ada pergeseran nih. Ini saya iya, aku coba rangkum ya. Jadi aku coba rangkum ya, berarti selama itu bukan habit, maka ada kemungkinan kita ataupun pasangan kita dipaparkan dengan hal baru atau hal yang belum pernah ia ketahui sebelumnya, dan itu membuat dia mulai memiliki preferensi baru gitu lah ya coach ya. Kalau gitu, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Coach, bagaimana cara pasangan LDR untuk mengisi tangki cinta jika bahasa cinta primer pasangannya itu adalah krusial ini? Aduh, oke. Saya mau beri ini dulu, kayak semacam background dulu. Kalau di kelas cinta, kita punya belief, keyakinan, ataupun statement, ya sebut aja begitu, bahwa LDR itu adalah hubungan yang mahal. Ya, LDR itu hubungan yang mahal banget. Artinya, kita perlu bayar banyak untuk LDR, tapi ngedapetin rasa hasil bayarannya itu nggak sebesar itu. Itu makanya saya bilang mahal, gitu loh. Mesti ngomong tiap hari lewat video call, tapi rasanya nggak segurih itu, tidak seenak itu. Jadi itu sebabnya di kelas cinta kita bilang, kalau bisa jangan LDR. Nah, itu konteks awalnya, itu frame-nya. Nah, untuk ngejawab pertanyaan dari Michi ini, gimana caranya jalan LDR kalau misalnya physical touch, bahasa cintanya. Ini yang saya bilang tadi nih, ada kok untuk memenuhi bahasa cinta, physical touch itu ada caranya. Dari si Chapman juga bilang ada. Misalnya nih, beberapa idenya nih. Kirimlah benda-benda, barang-barang yang kita punya. Misalnya kaosnya kita, ya, bajunya kita, topinya kita, shawl-nya kita, atau celananya kita, sepatu, dan apalah gitu loh. Pokoknya barang-barangnya kita, bantalnya kita juga boleh gitu loh. Kita kirim ke dia. Kita posin atau apa dan segala macam. Biar nanti kita sama dia, atau kita juga terima barang dari dia, kita bisa menggunakan benda-benda itu untuk mensimulasikan physical touch gitu. Kan ada baunya dia gitu loh. Dan kita juga tahu ini kan barangnya dia. Waktu kemarin ketemu juga dia pakai ini. Jadi ada kedekatan fisik itu, walaupun diwakilkan pakai proxy gitu, diwakilkan pakai benda-benda lain. Ya, jadi bisa pakai itu. Ini kata si Chapman, dan saya juga setuju gitu loh. Bisa diwakilkan pakai benda-benda itu. Namun kalau ditanya, tapi nggak puas dong, coach. Nggak puas, kita ada lakuin itu nggak puas. Nah, ini balik ke statement pertama saya tadi. Ini yang saya bilang, kita tetap bisa sih melakukan effort supaya terisi, tapi rasanya nggak akan persis sama gitu loh. Kita effortnya gede, tapi rasanya mungkin cuma 30%, atau 40%, atau 50%. Jadi, this is the reason kenapa kita tidak terlalu merekomendasi LDR, atau kita bilang LDR itu hubungan yang mahal. Bayarnya gede, dapatnya dikit, istilahnya gitu. Apakah boleh menjalin demikian? Boleh-boleh aja. Apakah sehat? Ya, tergantung cara jalaninnya. Cuman, cara memodifikasinya seperti itu. Itu salah satu cara. Kalau ditanya apakah ada cara lain untuk memuaskan physical touch seperti itu? Di luar negeri ada banyak alat-alatnya. Di luar negeri ya, ada banyak alat-alat toys. Mereka masuk dalam kategori toys gitu loh. Benda yang kalau saya remas di sini, bendanya terkoneksi ke internet, di seberang sana bendanya juga meremas balik seolah-olah tuh tangannya saya. Ada yang bentuknya bantal, ada yang bentuknya tangan gitu loh, tangan seperti ini. Jadi kalau tangannya saya remas di sini, tangan di sana juga ikutan meremas seolah-olah kita lagi gandengan. Ada yang seperti itu. Ada banyak alat-alat seperti itu di luar negeri. Kalau yang di lokal, saya nggak tahu ada produk lokal apa nggak. Tapi kalau mau dibeli di impor juga pasti ada. Tapi balik lagi, apakah rasanya sama? Apakah akan sememuaskan itu? Apakah bayar $200 worth it untuk mendapatkan efek yang seharga $200 juga? Jawabannya, maybe not. Mungkin tidak sebesar harga yang kita bayarkan.
begitu. Oke, Coach. Kalau gitu, berarti udah terjawab pertanyaan yang tadi. Lalu ada di tiga pertanyaan terakhir ya. Selamat malam, Coach dan tim at America. Kenalin, saya Ramot, mahasiswa pertan baru. Dari lima bahasa cinta itu, bahasa mana yang paling banyak dimiliki kebanyakan wanita dari sepengalamannya, Coach? Kita diskusi pertanyaan kebanyakan wanita yang Coach temui. Thank you, Coach. Gitu katanya. Izin. Tanpa sotoy. Ya, saya sudah coba menimbang-nimbang, berusaha memberanikan diri untuk menyebutkan A atau B atau C, saya tidak menemukan reasoningnya. Jadi saya memang bilang saya nggak tahu bahasa cinta mana yang paling banyak dimiliki wanita, karena memang beda-beda banget gitu ya. Saya nggak tahu. Tapi kalau menurut si Chapman-nya sendiri, tadi kan ada perbandingan tuh di slide nomor 1 tadi ya, dibandingin bahasa cinta yang lain, yang paling populer tuh words of affirmation. Tapi tuh dia nggak bilang apakah subjeknya, gendernya perempuan, laki-laki atau yang lainnya. Pokoknya in general 23% tuh lebih tinggi dibandingin yang lain-lain. Words of affirmation dengan kata-kata berarti. Jadi jawaban saya bisa sebatas itu doang. Nah, saya justru ingin menantang balik nih kepada Ramot nih. Ramot bertanya seperti itu, kenapa? Gitu. Karena saya punya dugaan. Hanya dugaan, bisa jadi salah. Kamu pengen tahu jawaban itu supaya itulah yang kamu mainkan ya, untuk mempercepat atau mempermudah mendekati seseorang. Istilahnya kayak jalan pintas, shortcut, jalan belakang atau apalah gitu. Nah, kalau di kelas cinta kita nggak merekomendasi permainan yang demikian gitu loh ya, berusaha untuk cari jalan cepat mentang-mentang cewek itu. Jadi contoh nih, kalau saya pakai yang umum nih, cewek itu kan katanya kan suka hadiah, jadi ya kita traktir, beliin barang, kita pakai duit. Nah, jawaban saya sih nggak semua cewek bisa dideketin pakai duit tuh, gitu loh. Nggak gitu. Walaupun umumnya orang-orang pada bilang kayak gitu ya, bahkan ayah kita juga bilang gitu. Ah, lo mau kencan sama cewek yang mana? Nih duit lebih pakai nih. Dulu saya digituin soalnya gitu loh. Nih jangan mau mulain keluarga nih, pakai duit biar dia seneng. Jadi saya diajarinnya tanpa sengaja oleh orang tua seolah-olah untuk masuk ke dalam mendekati seorang perempuan tuh harus pakai duit. Pada saat saya masih dongok-dongoknya ya saya duit misalnya atau gift. Tapi setelah saya mencoba sendiri, saya memahami kayak dongok juga ya prinsip itu ya, nggak juga kali gitu loh. Nggak juga, nggak bisa tuh pakai sekedar duit doang gitu loh. Karena tiap orang ada tangki, ada selera, ada preferensi yang berbeda-beda. Dan kalaupun kita melakukan apa yang sesuai sama preferensinya, dia ini lagi-lagi nih, PDKT ya. Makanya kita bilang kalau lagi PDKT, nggak usah capek-capek berusaha kasih bahasa cinta, nggak usah gitu loh. Karena dia misalnya, aku seneng sama cowok yang punya properti. Misalnya dia bilang kayak gitu. Kita punya 5 properti pun, nggak berarti dia jadi suka sama kita. Ini maksudnya saya, makanya don't bother to give someone's love language kalau konteksnya masih PDKT, apalagi berusaha membuat dia terpesona. Don't go there. That's too much, menurut saya. Okay, thank you, Coach. Jadi yang paling banyak itu katanya sih word of affirmation ya. Jadi kayak, tapi jangan disalahgunakan untuk berharap supaya memperlancar, mempermulus jalannya PDKT gitu ya. Ya, jangan ke situ pakai aja. Ini masuk dua pertanyaan terakhir. Bahasa cinta apa yang cocok diaplikasikan ke pasangan yang sudah menikah lama dan masuk ke titik jenuh? Bahasa cinta apa yang cocok kalau pernikahannya sudah lama dan jenuh, gitu ya? Ya ini dia nih.
tanki tiap orang berbeda-beda, lagi-lagi nih ya, gitu. Selera orang beda-beda, nggak ada jawaban universal. I wish ada jawaban yang seperti itu, I wish, gitu. Jadi kalau memang tujuan kita adalah pengen melakukan sesuatu for the benefit of our spouse, tanyalah sama dia, gitu loh. Babe, belakangan ini hubungan kita terasa begitu begitu sendu dan membosankan, gitu loh. Do you think so? And dia bilang, maybe yes, gitu loh. And then kita tanya sama dia, kayak, what's on your mind? Kalau misalnya aku bilang, let's do something yang membuat kita menggairahkan. What do you have in mind? Nah, itulah jawaban-jawaban yang kita pick up. Ya, jadi jangan nanya sama orang lain di internet, gitu loh. Hubungan kami jenuh. Pasangan saya merasa kehilangan gairah dan sepertinya tidak ada passion lagi dalam hubungan kami. Apa yang aku harus lakukan supaya dia menjadi panas lagi dan dia jadi sayang lagi sama aku? Terus nanyanya sama orang di internet. Nanyanya sama akun-akun anonim. Nanyanya, kalau kita pengen tahu how to do something for the benefit of our spouse, tanya sama dia. Jangan tanya sama orang di internet, mau dia expert kek, mau dia kelas cinta kek. No. Yeah. Oke, selanjutnya nih coach, pertanyaan terakhir. Seberapa penting me time jika dibandingkan dengan quality time bersama pasangan? Tadi kan kalau tadi kan sempat kita ngomongin nih, kalau kita single maka perlu tahu dialeknya kita sendiri seperti apa, lalu praktekkanlah ke diri sendiri kita, right, minus right. Pasangan kita. Nah, tapi kalau misalnya sudah berpasangan nih, seberapa penting nih kita quality time dengan quality time bersama diri sendiri versus dengan bersama pasangan? Jawaban pendeknya sih amat sangat penting. Kalau dia cuma nanya seberapa penting, ya saya jawab pendek lah ya. Amat sangat penting, selesai. Gak perlu dijelasin kali ya. Kan dia cuma nanya itu doang, bukan tolong jelaskan. Jadi jawabannya amat sangat penting, harus equal. Relationship time seperti apa, me time seperti apa, saya beri penekanan khusus sama perempuan. Karena biasanya perempuan begitu masuk dalam relationship atau pernikahan, me time-nya hilang. Me time-nya hilang. Yang ada adalah husband time sama children time. Dan ini yang ngebuat banyak perempuan exhausted, depressed, dan akhirnya dia melakukan karena kebutuhan cintanya tidak terpenuhi gitu kan ya, ekspresi dirinya tidak terpenuhi, akhirnya jadi melakukan hal-hal yang tidak sehat mungkin gitu loh. Dan cowok biasanya tuh suka sok tahu, langsung ngelihat gejala akhirnya aja. Cewek gue ribet, cewek gue tukang berantem, cewek gue nyari gara-gara, istri gue nyari. Padahal enggak gitu loh. There's a reason kenapa si ceweknya ada di dalam mood yang seperti itu. There's a reason kenapa dia jadi volatile ataupun jadi orang bilang drama queen. Saya nggak suka sama istilah itu. Ada alasannya kenapa dia jadi begitu. Karena tankinya nggak terpenuhi, kebutuhan dia nggak terpenuhi, perasaan signifikannya dia, kebermaknaan hidup dia, perasaan growth-nya dia, expansion-nya dia itu nggak ada. Itu sebabnya jadi bandel, gitu loh. Jadi bukan ceweknya bandel, bukan istrinya bandel, enggak. Tapi memang karena tidak terpenuhi, jadi bandel. Persis seperti yang tadi, Ross di depan saya bilang itu tuh, emotional bank-nya seorang anak. Ketika tankinya tidak terpenuhi, anak akan jadi bandel ngelakuin yang mungkin merugikan ataupun berbahaya. Itu karena tidak terpenuhi itu. Nah, jadi pada saat kita lihat pasangan kita tuh jadi agak cranky di rumah, terutama seorang istri misalnya, atau cewek, cranky, stop berusaha marah sama dia. Lu apaan sih kok jadi begitu? Lu jangan aneh-aneh. No. Pay attention to her, be empathize with her, tanya kayak, what do you need? Kebutuhan apa yang lately tidak terpenuhi, dan aku sepertinya juga nggak support area itu. Can you tell me? Jadi istilahnya emotionally intelligent husband itu kunci dari pernikahan yang sehat. Itu dari guru saya, John Gottman bilang begitu. Jadi yang dibilang gini, bukan emotionally intelligent wife, bukan. Yang dibilang kalau misalnya mau hubungan itu baik, emotional intelligent husband. Artinya apa? Yang rusak biasa husband soalnya, gitu loh. Yang rusak relationship biasa husbandnya. Husbandnya tidak punya kepekaan, gitu. Husbandnya tidak punya kepedulian, tidak mau ngerti empati, berempati sama istrinya, makanya hubungan jadi shaky, gitu loh. Makanya suaminya yang perlu emotional intelligent. Kalau ceweknya sudah emotional intelligent nggak? Biasanya sih sudah, walaupun bukan jaminan juga. Jadi itu gunanya relationship education seperti ini, itu pentingnya seperti itu.
Okay. Sebenarnya itu menarik banget buat aku mau gali lebih lanjut lagi, kayak kenapa harus suami, kenapa suami banget nih yang di highlight, tapi kita simpen itu mungkin buat di lain kesempatan. Soalnya aku ngerasa tergelitik nih, dari tadi belum ada pertanyaan masuk mengenai topik utama kita hari ini, menurut aku ya. Kayak misalnya nih, kita kan topiknya A Stronger You Through Five Love Language. Nah, terus gimana nih aplikasi ini? Kan tadi kan coach udah banyak nih ngomongin tentang, ya love language itu begini-begini, bang, cinta, dialeknya, dan sebagainya. Lalu gimana nih aplikasiin love language ini supaya bisa membangun diri yang lebih kuat dan juga relationship yang lebih kuat gitu. Alright. Itu belum tuh aku pertanyaannya, tapi aku gatel loh yang tanya. Alright, itu pertanyaan bagus banget, dan saya harus jelaskan gini, caranya adalah praktek tiap hari apa yang sudah kita ketahui. Jadi kita coba praktekin love language yang kita suka ke diri sendiri kalau belum ada pasangan. Kalau belum ada pasangan bisa praktekin ke temen gitu kan, atau minta sama teman, cari orang yang bisa support itu. Kalau sudah ada pasangan, obrolin sama pasangan. Nah, kalau pengen tahu gimana caranya, contohnya di kelas cinta kita lagi ada yang namanya 7 Day Happiness Challenge. Nih mungkin di sini Yeni bisa kasih tunjukin nih. Jadi ini buat teman-teman yang pengen mulai praktekin love language yang sudah diketahui ya, sudah dipahami, bisa dipraktekin bareng-bareng sama kita semua di Indonesia ini. Kita akan ngelakuin, nah ini namanya 7 Days Happiness Challenge yang dilakukan dari 14 Februari sampai 20 Februari. Jadi selama 7 hari ke depan dari tanggal 14 ya, saya dari kelas cinta kita akan ngasih apa istilahnya, daily prom apa sih bahasa Indonesia, saya nggak tahu lah. Pokoknya daily instructions gitu ya, daily instructions untuk ngelakuin sesuatu yang meningkatkan kadar kebahagiaan diri. Dan task-nya ini, challenge-nya ini terkait sama love language. Ya, jadi contohnya seperti yang kalian bisa lihat ada di layar sekarang tuh ada day 1. Nanti kita akan kasih tahu instruksinya seperti apa, reasoning-nya seperti apa, logic-nya seperti apa. Kita kasih tahu juga studinya seperti apa, bisa dilakuin. Dan teman-teman yang mau ikutan ini ya, bareng-bareng praktekin ikutan ini sama semua orang di Indonesia, daftar ke link itu tuh. Ya, kelascinta.com/7day. Setelah kalian masuk ke dalam link itu, masukin nama sama nomor telepon, nanti kalian akan dapat link Google Drive yang berisi materi-materi ini. Untuk sekarang belum ada, baru diisi tanggal 14, 15, 16, dan seterusnya. Jadi untuk sekarang itu masih kosong, tapi daftar aja dulu supaya kalian bisa dapat 7 Days Challenge ini, dilakuinnya selama 7 hari. Itu aja sih, daripada saya jelasin panjang lebar, nanti penjelasannya ada di dalam sana soalnya. Gimana caranya kalau kita lakuin ini, kita nanti jadi stronger, kita jadi happier kalau single. Kalau misalnya lu punya pasangan, kita juga jadi stronger and jadi happier. Makanya namanya 7 Days Happiness Challenge. Seperti itu. Oke, kalau gitu. Thank you Coach Lex untuk penjelasannya mengenai 7 Day Challenge-nya. Nah, aku pengen informasiin juga nih, kebetulan banget nanti di tanggal hari Sabtu, tanggal 27 Februari, nanti kami akan mengadakan satu All Day Zoom Festival. Jadi dengan temanya Happy Love, Happy Life. Jadi nanti seperti yang aku share di screen hari ini, jadi acaranya tuh gratis, beneran gratis. Tinggal daftar aja di linknya di kelascinta.com/15tahun. Nah, itu acaranya benar-benar seharian dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Ada siapa aja di sana? Bukan cuma ada Coach Lex tentunya, juga ada Coach Jet dan juga Coach Kay Tafuri yang merupakan para foundernya dari kelascinta.com. Nah, itu juga ada berbagai, ada banyak juga coach-coach lain yang ikutan, author-author lain yang ikutan untuk membawakan topik-topik seperti yang ada di layar teman-teman pada saat ini. Jadi kalau misalnya tertarik dan punya waktu luang banget nih di tanggal 27 Februari, jangan ragu, daftar sekarang juga gratis di kelascinta.com/15tahun. Kayak gitu. Nah,
sekarang aku mau stop share dulu sebentar. Oke, kita udah sampai di pengunjung acara ya. Jadi thank you banget teman-teman semuanya udah mau udah menyiapkan waktunya untuk mendengarkan sesi sharing hari ini, udah ikutan aktif bertanya, dan juga thank you banget buat timnya At America yang dari tadi udah ngejagain, yang dari tadi juga udah memberikan kesempatan bagi kami tim Kelas Cinta untuk sharing materi hari ini gitu. Nah, dari kami dari kelascinta.com akan menutup sesi sharing hari ini. Thank you so much semuanya. Dan sampai jumpa ya nanti di kesempatan berikutnya. Thank you semuanya. Okay, thank you so much everybody for participating in this evening's event. So, earlier in this event, I asked you guys a question. Who is known as the mother of American Valentine? Is it A, Esther Helen, B, Sally Ride, C, Harriet Tubman, or D, Eleanor Roosevelt? So which is the correct answer? The correct answer is A, Esther Helen. So unfortunately, nobody participated in our social media quiz, but that's okay. For those of you who would like to join in our social media quiz, you can participate our events at the very beginning because that's when we share our question. Now, before I wrap up this evening's event, I would like to share with you guys that At America is having a giveaway. Now, how can you guys participate and win an awesome prize? Check this one out. Do you know that the United States is celebrating Black History Month in February? Continuing the celebration of our 10th anniversary, we would like to invite you guys to celebrate Black History Month with At America by submitting a poem of your own creation. All you have to do is create a poem of not more than 10 lines based on a quote from an African American that inspires you. You can submit your poem via Facebook, Twitter, or Instagram. Don't forget to tag us at ATAmerica and use the hashtag Black History Month and BHM Express on your post and make sure that your profile is public. You can submit your poem from today until February 28th. By participating, you can get a chance to receive an iPhone 12 Pro during our giveaway. To see the full details, you can visit bit.ly/BHMExpress. All right, guys, so if you don't want to miss out to get a chance to receive an iPhone 12 Pro, you guys can participate in our giveaway. And you can check out the link from the video mentioned, bit.ly/BHMExpress, for more information about this giveaway. All right, so for those of you who would like to tune in to our awesome events, you guys can do so by joining our newsletter at our website at www.atamerica.or.id. And you guys can make an awesome event here too by going to the website and go to collaborate with us. And maybe your awesome event might be featured here soon. And you guys can follow our social medias for fun content, event updates, and many more. I hope you guys have a good night and see you at the next At America TV event. Bye-bye, everybody.